Suhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed hmm. yang jadi merugikan tukang trompet. Hah? Katanya trompet bisa bikin kanker. Oh. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Silver Sir Saloon dibilang mati. What? Brad Pitt juga dibilang mati. Oh, iya? Mr. Bean Jackie Chen juga dibilang mati. Oh, Seneng oh. banget doain. Pada pengguna sosmed Mari bersatu sampai lengket Jagalah persatuan jangan lobet no Hati-hati banyak tukang copet Hei jangan sampai salah posting Bisa bikin orang jadi pusing Cek dulu, cek dulu itu penting Jangan jadi cepat terpancing Gue pernah takut salah minum oh. Karena bahaya buat tulang sumsum. -sum. Huh? Hampir semua merek disebutkan Gara-gara itu gue kehausan eh. Duit tertipu isu PKI Katanya jutaan sudah dipersenjatai Akibatnya gua keluar biaya Bikin persembunyian bawah tanah Harusnya ada etikanya Bermain sosial media Tak bisa asal mengirim Tanpa dipikirin Bisa fatal akibatnya Bersihkanlah udara kita dari. digital langsung dari 34 provinsi 514 kabupaten kota berikuti lebih dari 500 digital inilah Indonesia Pemisata Digital saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Halo, semoga sehat selalu semua. Terima kasih sudah join. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oya Siboy ya, yang pada hari ini pagi hari ini berlaku sebagai moderator di acara webinar Indonesia makin cakap digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dengan tema jaga diri di ruang digital dengan literasi. Terima kasih banyak untuk partisipan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa di sini? Karena mau mengorbankan waktunya pagi hari ini di weekend ini untuk menjadi orang yang lebih cakap digital pastinya dengan narasumber yang luar biasa yang nanti akan saya perkenalkan. Tapi sebelumnya ini mau menjelaskan lebih dahulu kenapa harus ada webinar ini. Jadi teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia memang semakin berkembang pesat. Hampir semua orang ini memiliki akses yang dengan mudahnya terhadap internet dan juga berbagai informasi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia ini yang mencapai 73,3 persen. Ini angka yang luar biasa dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Joko Widodo ini menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Untuk mencapai visi ini juga berbagai macam cara dilakukan termasuk adanya literasi digital kali ini. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan Mitra Jejaring GNL Desi berkreasi telah menyusun peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dan juga pemanfaatan teknologi baru. Nanti di petakan dalam empat kerangka yang siap narasumber itu mengambil perannya masing-masing yang paling penting dalam berdigital ini kerangkanya itu adalah digital skill digital ethnics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, untuk partisipan, Kementerian Informatika dan juga Kementerian Komunikasi khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ini akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan juga pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi dan juga pastinya internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang serentak diadakan di 34 provinsi dan juga 514 kabupaten kota yang melibatkan 110 mitra strategi siber dan juga stakeholders terkait lainnya. Sebelumnya juga izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harapannya bisa ditaati oleh semua partisipan ya agar acara webinar pagi hari ini berjalan dengan lancar. Jadi harap untuk tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun partisipan sekarang berada karena kesehatan adalah yang terutama juga pada saat ini. Kemudian harap untuk mematikan mic atau di mute dulu dan harap untuk mengaktifkan kamera videonya jadi supaya dari sini kami juga bisa memantau untuk teman-teman partisipan yang bergabung supaya lebih kenal juga dan pastinya untuk narasumber juga bisa lebih tahu untuk teman-teman yang bergabung ini siapa saja dari mana saja begitu kemudian harap untuk tidak mencoret-coret layar ya dan tidak diperkenankan menyela di saat narasumber ini sedang berbicara atau mengaparkan materi nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung diketik aja di kolom chat akan dibahas, akan dijawab oleh narasumber nanti sebelum acara akan ditutup. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pre-test dan juga post-testnya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat juga dari Kemkominfo. Nanti akan dibagikan juga untuk linknya di kolom chat di akhir acara, jadi dicek terus aja untuk kolom chatnya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Siberkreasi di App Store dan juga Google Play. Follow juga Instagramnya di @siberkreasi dan follow juga di Kalimantan Ini supaya teman-teman nggak -teman ketinggalan untuk setiap agenda acara digital literasi ini yang akan diadakan ke depannya. Baiklah, kita akan memulai acara webinar pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya versi lebih lengkap, yaitu versi tiga stanza. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi Membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran, pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat, ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan, pemerintahan digital juga terus diperkuat, dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus Ditekan terus, diminimalkan. Bapak ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar, konten-konten negatif terus bermunculan, kejahatan di ruang digital terus meningkat, hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak. Perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program Literasi Digital Nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om, namun budaya. Dan baru saja kita sudah mendengar video arahan dari Presiden Joko Widodo yang harapannya memang ketika pemerintah ini sedang melakukan percepatan dari yang waktunya ini harusnya targetnya di tahun 2032 tapi dicepetin 10 tahun jadi akhir 2022 ini harapannya internet bisa semakin dinikmati oleh lebih banyak bahkan sampai ke desa-desa yang selama ini tidak terjangkau itu artinya internet ini semakin meluas siapa saja semakin bisa untuk mengaksesnya jadi kita harus perlu senjata yang mumpuni untuk menghadapi atau bisa beradaptasi di transformasi digital gimana supaya aman dalam berselancar atau dalam bertransaksi secara online terus gimana supaya kita ini tetap bisa berbudaya apalagi Indonesia memang terkenal sebagai negara yang berbudaya semuanya harus kita jaga dan semuanya ada di webinar ini materinya ibaratnya adalah isinya daging semua jadi harap lo teman-teman partisipan mengikuti sampai akhir acara selanjutnya kita akan mendengarkan kali ini keynote speech ada dua yang pertama datangnya dari direktur jenderal aplikasi informatika ada bapak Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, kemudian dilanjutkan dengan keynote speech atau sambutan dari Bupati Kapuas Hulu, Fra ba Bapak Franciscus Dian SH. Dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19 menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting di dalam mengetuk terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4 di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Saga Kerasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemuan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bersama dengan Cybercrisis berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Berdasarkan survei APJII di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Baru-baru ini kita dengar hoak tentang terdapatnya microchip di dalam kandungan vaksin. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kepos Hulu untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media, dan mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Saya, Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, mendukung kegiatan ini menambah kecakapan digital masyarakat Kapuas Hulu agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Kapuas Hulu. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan ini bapaknya. Oke, okay, baiklah kita sudah mendengar sambutan juga dari Bapak Bupati Kapuas Hulu dan Bapak, Bapak Francis Kostian SH. Terima kasih banyak untuk sambutannya. Dan kita akan segera memulai webinar kita. Kita akan mulai dengan doa bersama. Jadi mohon untuk semua partisipan dan juga narasumber. Kita akan berdoa untuk kelancaran webinar pagi hari ini. Pun begitu kita selipkan doa untuk Indonesia agar keadaannya cepat pulih dan juga kemudian membaik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian saya akan memperkenalkan untuk narasumber yang luar biasa pagi hari ini Nanti akan ada sesinya masing-masing kepada beliau beliaunya Jadi sebelumnya juga saya mau ngingetin untuk teman-teman Silahkan yang punya pertanyaan diketik aja nanti di kolom chat, di kolom komentar ya Harap untuk mic-nya tetap di mute dan kameranya tetap dinyalakan Nanti pertanyaannya akan sama-sama dijawab di akhir acara Dan saya ingatkan seperti biasa juga kita akan bagi-bagi hadiah satu juta imani untuk 10 orang Jadi bisa berbentuk pulsa juga Silahkan untuk ketik pertanyaan pertanyaan yang menarik dan juga yang posting keseruan selama webinar ini itu akan mendapatkan hadiah punya kesempatan yang sama ya untuk yang mau posting di sosial media di Instagram bisa langsung aja di mention di Instagramnya di @siberkreasi dan juga @litdig.kalimantan litdig.kalimantan silakan di posting dan nanti akan terpilih siapa tahu ini memang rezeki dari teman-teman ya untuk mendapatkan imani sebesar 1 juta untuk 10 orang ya. Oke, dan sekali lagi diingetin boleh deh untuk teman-teman mungkin yang mau supaya datanya lebih private untuk pertanyaannya bisa langsung di DM aja kepada host. Jadi dikirim di DM ke host aja supaya data-datanya karena untuk pertanyaan kan kita juga perlu data-data temen yang lebih detail seperti nomor telepon juga jadi supaya lebih private silahkan ada pilihan untuk langsung DM kepada host oke okay? kita akan perkenalkan sekarang yang pertama ini narasumber kita ada Kak Grandi Kaprimadani seorang oil and gas professional seorang yang kuliahnya ini banyak menempuh pendidikan di luar negeri juga jadi teman-teman bisa sharing juga nih yang nanti akan ngebahas mengenai budaya digital peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif Wah ini perlu banget nih selanjutnya juga ada etika digital etika dunia internet jarimu harimau yang dibawakan oleh Kak Reska Yulianti Ananda SPD seorang penulis kemudian selanjutnya ada KOL kita ke opinion leader kita seorang penyanyi songwriter apalagi ya uh, presenter penyiar radio MC banyak banget deh pokoknya prestasinya. Nanti akan membawakan tentang kecakapan digital, kreatif dan juga produktif dari rumah di masa pandemi. Ini semua kita perlu juga. Nanti akan dibawakan oleh Soraya Gina S.I.Kom Terus selanjutnya juga ada Pak Fajar Bahari S.Pd, seorang pegiat literasi dan juga guru yang akan membawakan mengenai keamanan digital. Jadi hati-hati dalam menyebar data pribadi kita semuanya. Oke. Segera langsung saja kalau gitu waktu dan tempat saya berikan kepada Kak Grandika Primadani. Halo, selamat pagi Kak Grandika. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat, selamat pagi, pagi. Kak. Bos, sepuluh, apa kabar semuanya? Selamat pagi, ketemu lagi. Semoga sehat yeah. selalu pagi hari ini, Kak. Ya, kabar baik, ya, sehat. Semoga Kak juga okay. sehat selalu. Juga, Amin, silakan untuk materinya. Oke, okay, saya mau izin untuk share screen sebentar, ya. Oke, okay. oke, okay, satu menit, saya siapkan sebentar. Oke, sebelum saya mulai bisa terdengar suara saya dengan jelas dan screen telah dalam keadaan full ya, Kak? Oke, sudah terdengar dengan jelas, Kak Grandika. Oke, akan saya mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Grandika. Hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan presentasi singkat mengenai peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif di program literasi digital nasional Makin Cakap Digital di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Tadi Kak Ayah sudah memperkenalkan secara singkat, jadi saya merupakan seorang energi consultant berasal dari Kediri, Jawa Timur. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di bidang perminyakan petroleum geologi di UTP Malaysia, kemudian lanjut ke Royal University of London dengan bidang yang sama untuk melanjutkan S2. Adapun dalam 20 menit ke depan kita akan mencoba mengulas mengenai literasi digital dengan budaya bermedia digital. Tentunya sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, positif dalam menggunakan media digital di kehidupan sehari-hari. Dan harapannya di akhir pemaparan serta mampu lebih memahami bagaimana cara mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif di dunia digital. Adapun beberapa materi yang secara singkat akan kita bahas tentunya akan mengenai literasi digital, bagaimana keterkaitan literasi digital dengan cara berpikir kita atau mindset. Kemudian, kita akan melihat penerapan literasi digital dan cara berpikir produktif. Dan terakhir, kalimat penutup dari saya sebelum mengakhiri pemaparan pada pagi hari ini. Nah, di dalam bermedia digital atau lebih tepatnya berkaitan dengan teknologi, ini merupakan ibaratnya adalah dua mata pisau. Jadi, baik atau buruknya penggunaan teknologi digital ini tergantung kepada user atau teman-teman semua di sini. Bagaimana untuk memilih dalam menggunakannya? Apakah kita hanya lebih bersifatnya, hanya membuang waktu, membuang tenaga, atau bahkan uang? Jadi, lebih bersifat konsumtif, atau sebaliknya, kita berpikir secara lebih kreatif, lebih produktif. Jadi, sifatnya bersifat menghasilkan. Jadi, ini yang akan kita coba ulas di dalam beberapa menit ke depan. Tentunya, kita harus tahu sebelum kita belajar lebih dalam mengenai apa hubungannya literasi kemampuan literasi digital dengan mindset kita. Jadi literasi digital ini merupakan sebuah skill atau pengetahuan serta kemampuan diri kita untuk menggunakan teknologi, alat-alat komunikasi, jaringan, dan dan lain sebagainya, tentunya dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, serta tentunya manfaatkannya secara sehat bijak cerdas cermat tepat dan patuh hukum di mana sini sesuai dengan hukum di Republik Indonesia ini merupakan definisi yang disadur di Kemen di tahun 2017. Adapun sesi pagi hari ini kita hanya mengulas di level basic atau di level dasar dengan harapan setelah sesi ini berakhir peserta mampu mengembangkan literasi dan kecakapan digital seperti contohnya nanti copywriting, public speaking, dan berbagai bidang kreatif lainnya yang bersifat produktif. Saya rasa dan saya yakin narasumber tiga narasumber yang lain akan mengulas lebih detail bagaimana kita bisa memanfaatkannya lebih baik. Nah, adapun mengenai bagaimana hubungan antara literasi digital dengan mindset yang tentunya mindset ini merupakan cara berpikir seseorang tentunya kalau kita berbicara mengenai gaya hidup yang secara dia langsung juga mempengaruhi pola pikir kita kita telah melihat bagaimana terutama di era 90-an atau awal 2000-an atau lebih tepatnya sebelum covid ada atau pandemi gaya hidup kita masih terlihat centralized atau semua bersifat meeting bersifat physical bertemu secara langsung face to face di situ ada juga keterbatasan waktu di mana kita ada ada beberapa informasi yang tidak bisa kita akses dengan mudah karena misalnya pengaruh perbedaan waktu, perbedaan tempat dan lain sebagainya. Tetapi eh, di masa pandemi ini tentunya adalah blessing in disguise artinya ada ada sesuatu yang buruk tetapi juga ada sesuatu yang baik yang bisa kita lihat di mana secara tidak langsung meeting-meeting yang dulunya bersifat fisikal kita bisa mengakses informasi dan komunikasi secara mudah, connected, begitu juga tidak dibatasi dengan waktu. Secara tidak langsung, terutama kegiatan yang bersifat konsumerisme atau perbelanjaan lebih banyak yang bersifat touchless atau cashless. Di mana ini secara tidak langsung bagi generasi milenial, terutama yang lahir di 90-an, di sini adalah generasi yang dinilai paling banyak terpapar. Maksudnya terpapar di sini yang paling banyak menjadi target di, di perilaku di media digital sekarang ini. Karena kenapa? Karena generasi-generasi inilah yang sebenarnya bisa dibilang memiliki ide-ide yang menarik dan memiliki karakter yang bersifat produktif. Jadi generasi yang suka mengekspor hal-hal yang bersifatnya baru. Namun di sisi lain generasi ini juga lebih banyak dalam tanda kutip bersifat sangat konsumtif. Hal ini tentunya karena selain dipengaruhi oleh intensitas penggunaan internet, ada survei yang mengatakan kita pada saat ini lebih dari 8 jam per hari minimal. Tentunya juga dipengaruhi oleh budaya-budaya digital. Secara tidak langsung ini yang dalam alam bawah sadar kita bagaimana kita melihat perilaku misalnya influencer, public figure atau bahkan teman-teman dekat kita secara tidak langsung juga mempengaruhi pola pikir kita dalam menentukan sikap di dunia digital. Nah, bagaimana hubungannya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa menurut studi terbaru kategori yang paling konsumtif dari generasi milenial ini adalah first jobber. Artinya di sini adalah orang-orang atau teman-teman yang misalnya baru lulus di SMK kemudian mendapatkan mendapatkan pekerjaan pertama atau bahkan mahasiswa yang baru lulus di dunia perkuliahan kemudian menjadi seorang eksekutif muda. Jadi mereka baru mendapatkan pekerjaan pertama kalinya dalam karir profesionalnya. Dari sini jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni Mindset mindset yang bersifat konsum konsumtif ini pasti akan semakin menggebu-gebu dalam diri kita. Tentunya, ada beberapa penyebab, misalnya kita akan melihat secara eksternal terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Faktor pertama adalah dengan uh, berhubungan dengan peer pressure, atau siapa kita, atau teman-teman lingkungan sekitar kita, teman-teman terdekat kita, atau komunitas di mana kita berada. Jadi, ini sangat cenderung untuk mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku kita. Ketika kita ingin membeli atau memutuskan untuk membeli sebuah barang atau produk, tentunya kadang-kadang tanpa melihat apakah itu sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keperluan, secara tidak langsung peer pressure ini akan memberikan tekanan kepada diri kita karena kita merasa memiliki daya beli untuk terkadang membeli apa barang atau produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ditambahkan dengan semakin banyaknya social media influencer yang notabene juga menjadi brand ambassador misalnya di berbagai produk baik kuliner, health, health dan beauty, food and beverages, ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku kita. Kadang-kadang kita cenderung untuk meniru dan membeli oleh barang-barang atau produk yang dipakai oleh public figure ini. Sekali lagi jika kita tidak dibekali dengan literasi digital dan hanya mementingkan dalam tanda kutip nafsu, secara mudah kita akan tentunya lebih bersifat konsumtif. Faktor yang ketiga ini kita sudah membahas dua faktor di lingkungan eksternal dan bagaimana literasi digital ini sangat mempengaruhi tentunya juga ada faktor dari diri sendiri misalnya karena kita kurang aware terhadap literasi digital maksudnya sebenarnya ada banyak sekali media-media yang bisa kita optimalkan untuk minimal memberikan citra yang baik kepada diri sendiri bahkan jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik bukan tidak mungkin melalui citra diri yang positif sifatnya kita akan dijadikan sebagai misalnya brand ambassador atau misalnya media komunikasinya dalam sebuah produk yang nantinya justru kegiatan ini bersifat konsumtif atau menghasilkan minimal. Begitu pula dengan adanya short term perspective atau kemampuan untuk tidak berpikir secara jangka panjang karena misalnya ada flash sale atau end season sale atau mungkin api day sale. Jadi ini adalah celah-celah yang ya dimanfaatkan oleh marketing marketing di luar sana. Jadi ketika kita tidak memiliki perspektif jangka panjang misalnya mengenai bisnis dan lain sebagainya, kita dengan sangat mudah untuk terus bertransaksi tanpa berpikir jauh, apakah itu kebutuhan atau hanya sekedar keperluan. Nah, jadi kita tadi sudah melihat bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap pola pikir kita. Nah, harapannya dengan paparan singkat ini kita lebih menge lebih berpikir secara positif, kreatif juga bagaimana kita bisa memanfaatkan literasi digital untuk berpikir produktif. Ada beberapa poin sebenarnya lebih banyak dari dari empat ini karena tapi saya yakin empat poin ini cukup relevan untuk teman-teman di Kapuas Hulu untuk mulai difikirkan dan tentunya dilakukan karena yang pertama tadi kita saya sempat membahas mengenai citra diri atau disebut personal branding jadi ini suatu skill atau manfaatan media yang sangat bagus yang ternyata juga bernilai untuk meningkatkan kredibilitas kita dan membentuk persepsi kita terhadap diri kita sendiri jadi misalnya teman-teman adalah seorang dokter atau perawat atau mungkin Seorang energi profesional, baik itu misalnya konvensional maupun non konvensional, atau mungkin bergerak dalam industri kreatif, media digital ini bisa dipakai untuk membranding karakter teman-teman masing-masing agar bisa. inovatif dan produktif. Yang ketiga adalah bisnis networking. Jadi di sini tidak terbatas hanya sekedar untuk mencari keuntungan dalam bentuk finansial, tetapi teman-teman yang misalnya masih belajar di SMP, SMA atau bahkan di dunia perkuliahan bisa misalnya mencari mentor dalam pembelajaran maupun teman-teman yang baru memulai pekerjaan di early career-nya bisa mulai berpikir untuk siapa kira-kira menjadi role model saya dalam bidang ini. Harapannya, tentunya ini juga bisa memperluas jaringan, baik melalui media sosial yang bisa kita peroleh, atau memperoleh rekan baru yang bersifat eh, produktif, artinya bisa memberikan feedback yang positif, atau justru bahkan membuka wawasan kita mengenai bidang yang kita tekuni. Nah, yang keempat, sesuai dengan yang Bapak Presiden sampaikan, produk marketing jadi di e-commerce ini tentunya ada ada dua pihak di mana ada user atau pembeli dan penjual. Jadi untuk berpikir lebih produktif tentunya kita bisa berpikir mengenai sisi penjual di mana kita bisa mengskill up produk-produk UMKM dari misalnya dari Papua Hulu, misalnya kain tenun atau mungkin beberapa produk kuliner yang bisa dipasarkan secara online tentunya dengan teknik-teknik uh, pengambilan gambar atau teknik-teknik pemasaran yang bersifat lebih modern. Harapannya tentunya bisa menambah daya jangka pembeli baik di skala nasional misalnya di Indonesia ataupun ke uh, negeri jiran sebelah di, di Malaysia karena tentunya dengan demografi atau letak dari Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini merupakan sebuah sebenarnya peluang untuk lebih mempopulerkan produk-produk UMKM -produk dengan harapannya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kalau kita berbicara dengan langkah nyata, tentunya produktif di dunia digital ini bisa dilakukan misalnya dengan kita lihat skill digital marketing atau di mana ini merupakan salah satu aktivitas produktif untuk memasarkan produk baik kerajinan tangan, kuliner tadi saya sebutkan melalui media-media digital dengan Misalnya kita mulai belajar bagaimana cara misalnya mengambil gambar secara profesional, cara memasarkan produk melalui media sosial, atau misalnya kita pergi ke website Pexels. kita ingin tahu bagaimana cara mengambil gambar yang dari baik dari segi angle atau sudut, dari segi pesan. Nah ini merupakan salah satu website yang sifatnya bisa kita Jadikan sebagai literatur atau literasi ketika kita ingin, misalnya, menekuni dunia fotografi dan kemudian memasarkan hasil fotografi kita ke kalayak yang lebih luas. Nah, selain itu, banyak sekali penerapan-penerapan berinternet atau bermedia digital yang sebenarnya mampu meningkatkan perilaku kreatif kita. Sehingga outputnya nanti, atau hasil akhirnya bersifat menghasilkan atau produktif. Jadi, tadi kita sudah membahas digital marketing. Begitu pula, kalau teman-teman sering melihat di media-media digital, kita sering mendengar istilah-istilah, misalnya konten creator, di mana orang-orang ini hanya berbekal dalam tanda kutip konten yang sifatnya bermanfaat, sopan santun, dan tentunya tidak mengandung unsur bullying atau hoax. Mereka mencoba untuk menguploadnya di misalnya di YouTube dan karena engagement yang bagus tentunya mereka mendapatkan hasil yang cukup lumayan jadi ini bisa mulai diterapkan copywriter ini misalnya bukan berarti kita mengcopy atau mengambil tulisan orang lain dan kita kita klaim sebagai produk kita tidak jadi copywriter ini atau bahasa keren adalah copywriting atau ini copywriter ini adalah orangnya sedangkan copywriting ini adalah skillnya jadi kita membuat konten-konten marketing yang memiliki nilai jual melalui e-commerce baik milik kita ataupun milik orang lain jadi ini adalah skill di mana yang sifatnya kita ingin memasarkan tetapi kalimat-kalimat yang kita tulis ini sifatnya lebih mengedukasi bukan cenderung untuk menjual atau bersifat agresif nah Begitu pula dengan skill yang tidak kalah penting, misalnya tadi kita lihat bagaimana KAO itu merupakan salah satu contoh public speaker yang teman-teman juga bisa contoh atau dijadikan sebagai role model karena dengan memanfaatkan internet ini kita sebenarnya bisa mengakses atau dalam tanda kutip mencontoh orang-orang yang mampu memanfaatkan kemampuan baik soft skill-nya misalnya cara berkomunikasi, cara berpikir, cara mempresentasikan sesuatu, untuk melakukan hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan. Nah tentu tadi saya melihat juga banyak teman-teman yang memakai seragam saya asumsikan sebagai pelajar dan mahasiswa di kamera. Jadi teman-teman yang masih duduk di SMP dan SMA atau bahkan berkul... atau di mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah juga mulai bisa mencari informasi dan berpartisipasi dalam lomba-lomba dan inkubator bisnis digital. Jadi jika misalnya di Kabupaten Kapuas masih minim, Tentu, dengan akses internet yang tidak terbatas ini, kita bisa mengakses, misalnya, di kota-kota yang lebih besar, atau misalnya di, di ibu kota provinsi Kalimantan Barat, atau bahkan mencari informasi-informasi dari luar pulau atau bahkan luar negara. Jadi, ini harapannya secara tidak langsung juga akan mendongkrak portofolio teman-teman ketika bisa, misalnya, berpartisipasi atau bahkan memenangkan kompetisi di level-level tertentu. Sedangkan untuk masyarakat umum, karena saya yakin audiensi kita juga cukup luas pada pagi hari ini, menciptakan ekosistem digital ini juga sangat penting, terutama yang bergerak di bidang UMKM untuk mengembangkan daya cipta dan kreasi di masing-masing wilayah. Harapannya dengan pemahaman literasi yang digital yang, yang bagus, tentunya scaling up atau meningkatkan da, daya beli dari atau nilai dari produk itu sendiri akan menghasilkan nilai-nilai yang positif tidak hanya secara feedback produk tapi juga pundi-pundi keuangan atau finansial terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Sebagai kalimat penutup dari saya, jadi pola pikir produktif atau menghasilkan di media digital ini baik tadi yang mulai dari saya sampaikan mulai personal branding, digital mastering, business networking Uh, scaling up businesses ini merupakan salah satu bentuk pengembangan diri. Jadi ini bisa dilakukan oleh masing-masing -masing individu atau bahkan berkelompok dan ini merupakan satu satu self development yang tak ternilai evaluasinya. Jadi mungkin teman-teman tidak akan melihat evaluasinya hari ini juga, tetapi jika ini dilakukan secara konsisten dan berkala, saya yakin bahwa skill-skill ini akan menjadi skill-skill yang sangat diperlukan atau dicari di era pandemi atau bahkan nanti ketika pandemi sudah selesai karena sekarang ini kita tahu bahwa kita berada di di zaman industrialisasi 4.0 di mana teknologi akan menjadi teknologi atau garda terdepan dalam berbagai macam bidang. Sudah 20 menit di stopwatch saya. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak oh, ya Terima kasih. Terima kasih Kak Grandika Primadani untuk pemaparannya. Ini jadi bikin kita lebih melek lagi kalau internet itu memang segitu pengaruhnya ke kita gitu ya. Kita bisa lihat sesuatu langsung bisa timbul hasrat ingin memiliki. Ya. Tapi harusnya dirubah, jangan jadi konsumtif tapi jadi produktif gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Kak Grandika nanti kita ketemu lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekarang saya izin mau geser ke part uh, dan langsung selanjutnya okay. ya. terima kasih. <laughs> oke. Okay. Sebelum saya geser ini ada yang menarik karena ada dari Semarang juga hadir nih untuk pagi hari ini. Jadi untuk teman-teman partisipan mungkin dari daerah-daerah lain nih yang di luar dari Kapuas Hulu Kalimantan Barat juga boleh untuk absen ya. Jadi kita tahu oh ternyata ini yang ikut ramai banget nih di berbagai daerah di Indonesia ya. Oke, okay? sekarang lanjut dulu kita akan ketemu dan berkenalan dengan Kareska Yulianti Ananda SPD seorang penulis yang akan membawakan mengenai etika dunia internet. Jarimu harimau Jadi udah nggak cuma omonganmu atau ucapanmu adalah harimaumu, tapi sekarang jari kita juga bisa menjadi harimau gitu untuk kita ya. Oke, silakan. Selamat pagi untuk Kak Reska Yulianti. Hai Kak, apa kabar? Selamat pagi Kak. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Silahkan untuk langsung memulai pemaparan materinya. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah. Sudah terlihat. ya okay, baik. Saya mulai. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, para peserta webinar Literasi Digital 2021. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, walafiat Tetap semangat, teman-teman! Kita sekarang di era modern, kita harus bisa menggunakan digital maupun teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, saya selaku narasumber kedua akan menyampaikan tentang etika digital dengan judul "Etika Dunia Internet: Jarimu Harimau. -Mu. Dari judul ini sudah terlihat ya, bahwa jari kita ini bukan lagi sebagai ajang untuk asal-asalan begitu, tetapi ada di sana berperan penting untuk kita menjaga diri kita dalam menggunakan digital. Nah, baik sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reska Yulianti Ananda SPD, lahir di Putusibau tanggal 9 Juli 1997. Saat ini sebagai mahasiswa magister Pendidikan Ekonomi FKIP Untan. Saya aktif menulis sejak tahun 2018. Dimulai dari mengikuti lomba cerpen, kemudian lomba puisi, hingga membuat novel. Nah, baik teman-teman, kita mulai pada materi. Saya akan membahas tentang cyber ethics. Cyber ethics ini adalah istilah etika internet. Jadi internet ini punya etika. Kita punya dalam pengaturannya bahwa menggunakan internet ini harus dengan tata caranya, harus ada adabnya. Kita manusia ya, manusia yang tinggal di Indonesia kita punya Pancasila, bahkan sudah diatur dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita punya adab, kita punya etika, maka kita harus bisa melaksanakan etika tersebut. Nah, dalam halnya cyber ethics sama seperti di dunia nyata. Di dunia nyata kita punya etika, kita punya tata krama. Bagaimana sih kita saat berkomunikasi dengan orang lain? Nah, sama halnya dengan di internet ini, kita punya tata caranya, kita punya sopan santunnya dalam menggunakan internet. Nah, cyber ethics ini ada lawannya, namanya cyber crime, yang artinya tindak kejahatan melalui penggunaan teknologi internet. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan teknologi, sebaiknya pastikan harus dengan etika, dengan tata krama. Disitulah kita membuktikan bahwa kita adalah pengguna teknologi yang bijak. Lalu, mengapa harus ada cyber-ethics? Sama, bahwa di dunia nyata, kita punya etika. Seperti itu pula di dunia maya. Jadi, seimbang antara dunia nyata maupun dunia maya. Walaupun di dunia maya kita tidak bertemu langsung dengan orang yang kita sapa, atau dengan orang yang kita ajak berkomunikasi, tetapi kita punya etikanya. Disitulah judul besarnya tadi, jarimu, harimau-mu. Memang, jari kita tidak berbicara, tapi jari kita mengetik. Mengetik pesan, menyampaikan berita, menyampaikan informasi, maka berhati-hatilah dan terapkan etika tersebut. Jadi, di dalam internet ini kita pastikan bahwa kita benar-benar menerapkan etika ini yang namanya cyber ethics. Manusia dengan karakter positif tentu saja menunjukkan perilaku yang sesuai etika dan sopan santun tunjukkan bahwa kita masyarakat Indonesia yang melek teknologi tidak hanya mengaku oh saya manusia modern sudah bisa nih menggunakan teknologi tapi pastikan dengan etika yang berlaku kita tunjukkan bahwa kita manusia yang punya norma punya nilai maka begitulah cara kita menggunakan teknologi dengan benar ada istilah yang namanya netiquette atau netiquette yaitu etika berkomunikasi dengan internet seperti yang saya sampaikan bahwa internet ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ketika kita berkomunikasi kita menggunakan etika maupun sopan santun di dalamnya. Ini ada beberapa macam etika. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu perhatikan penulisan kata-kata. Ketika kita menyampaikan pesan atau memberikan informasi, kita perhatikan dulu kata-kata yang kita tulis. Apakah kata-kata yang kita tulis ini sudah sepaham dengan apa yang kita ingin sampaikan? Kira-kira, ketika kita menyampaikan, apakah ini menyindir orang lain atau tidak? Ketika kita menulis kata-kata sudahkah layak untuk saya sebarkan begitu jadi kita punya kritisi atas diri kita sendiri dulu sebelum kita menyebarkan kita contoh saja di pesan whatsapp ataupun pesan chat di instagram maupun yang lain-lain kita perlu punya seleksi dulu dengan diri kita sendiri kata-kata ini pantas tidak ya saya sebarkan atau kata-kata ini ketika saya sampaikan apakah orang lain mengerti gitu jadi perhatikan pelisan kata-kata tidak jarang terjadi typo, benar ya. Ketika kita mau pakai tanda tanya atau tertekan tanda seru, bisa saja itu lumrah terjadi. Maka, cepat klarifikasi ketika kita punya typo, salah ketik, misalnya cepat sampaikan, cepat benarkan. Begitu, jangan sampai membuat orang lain salah paham, sehingga terjadilah perkelahian atau pertikaian. Jadi, kita hindari yang namanya perselisihan. Maka, dimulai dari diri sendiri, kita harus perhatikan dengan penulisan kata-kata berikutnya. Interaksi seperti halnya manusia pada umumnya, tentu ada keselarasan dunia nyata, dunia maya. Ketika di dunia nyata, bagaimana kita berbicara? Kita sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Betul, kita juga sopan uh, maupun uh, me mengarahkan begitu kepada yang muda. Jadi, kita punya interaksi yang selaras. Begitu pula dengan dunia maya, jadi tidak ada yang dibanding-bandingkan atau dilebih-lebihkan. Dunia maya berbeda, dunia nyata berbeda. Kita samakan dunia nyata, kita harus tahu bagaimana cara sopan santun, begitu pula dengan di dunia maya atau internet. Yang berikutnya, menggunakan kata-kata yang sopan, sama seperti penulisan kata-kata ketika kita menyapa orang lain, kemudian kita menyampaikan pesan kepada orang lain gunakan kata-kata yang sopan. Terlebih misalnya kepada orang tua, terlebih kepada orang-orang yang usianya di atas kita maupun sesama teman, kita gunakan kata-kata yang sopan sehingga penyampaiannya maupun ketika orang mendapatkan pesan tersebut juga merasa nyaman gitu. Kita dinilai orang lain akan menjadi pribadi yang pandai berbahasa. Kita gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang berikutnya adalah hindari menyebarkan informasi yang kebenarannya belum pasti. Ini teman-teman pasti sudah tahu ya tentang hoax. Hoax itu kan berita bohong. Ketika kita dapat berita itu cukup berhenti di kita. Sekali lagi kita harus kritis. Ini beritanya benar nggak sih? Ini beritanya udah fakta belum ya? Jadi kalau kita sudah ada bahasanya itu kepo gitu ya kita kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu. Kita seleksi dulu. Apakah berita ini benar? apakah berita ini sudah termasuk fakta? Kita cari tahu. Kalaulah ternyata berita itu bohong, stop, berhenti di kita, jangan lagi disebarkan. Jadi kita bijak dalam menggunakan internet. Kemudian, hindari penggunaan kata-kata yang mengandung sara. Sara dalam arti suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan atau merendahkan suku lain atau membanding-bandingkan agama. Itu dilarang. Kalau saya bilang itu haram, karena kita Indonesia ini ya, beragam suku, beragam budaya, kita tidak bisa mengunggulkan, oh saya yang terbaik, oh kami yang terbaik, kita tidak bisa seperti itu. Maka hindarilah penggunaan kata-kata yang mengandung syarat. Lanjut ya. Baik teman-teman, ternyata tidak hanya sampai di situ, tiket ini masih banyak. Ini, kita lihat ke poin berikutnya. Berhati-hati dalam memberikan data pribadi. Pribadi, ya, kita jaga privasi kita. Apalagi di internet ini bukan cuma kita sendiri di dalamnya, tapi ada seluruh dunia. Jadi, ketika kita menjaga data pribadi kita, itu sama seperti kita tuh menjaga diri kita sendiri. Apalagi dengan internet ini, orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa dalam artian mengawasi begitu, maka kita harus bijak. Bagaimana kita menjaga diri kita? Begitulah kita menjaga data privasi kita jangan sampai ada hal-hal yang orang lain ketahui itu karena kesalahan kita sendiri seperti itu. Berikutnya hindari perselisihan. Kalaulah terjadi perselisihan di dalam suatu forum grup misalnya grup chat. Nah, maka berusahalah untuk sabar. Biasanya ada sedikit salah paham misalnya begitu ya. Kemudian ada perdebatan, maka usahakan tetap tenang, tetap berusaha mengalah memang sih kita kita tidak kita tidak menyalahkan ataupun membenarkan tetapi kita berusaha mencari solusi terbaik kemudian meminta maaf ketika melakukan kesalahan ya sama untuk menghindari perselisihan tentu ada yang harus meminta maaf sebenarnya meminta maaf bukan berarti kita yang salah ataupun kita yang benar justru di situ adalah tanda bukti ketulusan bahwa kita berusaha untuk mendamaikan diri kita terhadap orang yang bersangkutan seperti itu Kemudian berikutnya adalah berhati-hati dalam menggunakan huruf kapital karena bisa salah makna seperti berteriak. Contohnya nih, saya memberi pesan kepada teman-teman, e, lagi di mana? Kalau pakai huruf kecil bacanya mungkin e, masih masih standar saja ya, lagi di mana begitu. Tapi coba kalau saya kirimkan dengan huruf besar semua, lagi di mana? Itu orang yang baca tentu akan merasa ini lagi marah ya gitu kan atau ini kenapa ya kok, kok huruf besar semua gitu saya pernah mengalaminya ketika di grup kelas awalnya ketua kelas ini memberikan tugas maupun informasi tentang dosen lalu kemudian tiba-tiba hurufnya besar semua tapi tidak lama dia langsung mengklarifikasi mohon maaf teman-teman uh, tadi saya menggunakan HP kemudian saya berubah uh, menggunakan laptop dan laptop saya sedang ada masalah dengan keyboardnya jadi mohon maaf kalau hurufnya besar semua Bagaimana pendapat teman-teman ketika dapat hal seperti itu? Kita ketika dapat klarifikasi kita akan tenang. Tapi kalau tidak ada penjelasan, tidak ada pemahaman tentu akan membuat orang salah paham. Nah jadi berhati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Uh, selain itu ada netiket yang diterapkan oleh IETF yaitu di Internet Engineering Task Force. IETF ini adalah komunitas masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator. Dan pihak terkait berhubungan dengan pengoperasian internet skala internasional. Jadi, IETF ini sudah mendunia, ya, terhubung dari beberapa berbagai pihak yang berkaitan dengan internet. Jadi, IETF ini juga punya aturan umum tentang etika dalam internet. Yang pertama, saat di internet, kita adalah manusia seperti di dunia nyata. Sama saya bilang tadi bahwa selaras antara dunia nyata maupun dunia maya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomunikasi, pastikan semua dalam aturan yang berlaku, terapkan etika itu sehingga kita menjadi manusia yang sopan. Kemudian, saat di internet, ikuti aturan sebagaimana kehidupan sehari-hari, sama juga bahwa di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata kita juga punya etika, kita punya adab, maka di internet juga berlaku sama. Kemudian, ingat tempat di mana kita sewaktu online. Sewaktu online ini, kita ingat bahwa di mana kita berada, kita menggunakannya sesuai waktu dan juga tujuan, jadi tidak asal-asalan. Lalu, hormatilah orang yang sedang berinteraksi dengan kita via online. Siapapun itu, ketika berinteraksi dengan kita, kita hargailah orang itu. Gitu. Nah, ini juga bagian dari aturan IETF bahwa ada dua bagian yang diatur. Yang pertama, one to one communication, dan yang kedua, one to many communication. One to one communication artinya antara komunikasi ini terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, jadi satu dengan satu. One to one communication, yang kedua, one to many communication artinya satu orang dengan orang banyak. Jadi antara satu individu dengan berbagai macam orang, seperti di grup misalnya. Jadi itu ya bedanya antara one to one communication dan one to many communication. Nah, yang pertama one to one communication, aturannya adalah dalam etika internet ini yang pertama berbicaralah dengan sopan antara individu satu dengan individu lain. Kita contoh saja di WhatsApp atau di direct message dan lain-lain sebagainya yang hubungannya satu dengan satu bicaralah dengan sopan. Sampaikan pesan dengan benar, sampaikan pesan, jangan sampai membawa salah paham, dan tentu saja berkaitan dengan penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, ketika mempunyai akun email atau sosial media, berlakukan seperti diri kita sendiri. Kita bersyukur nggak sih dengan diri kita sendiri? Kita menjaga diri kita, kita menjaga nama baik kita. Begitu pula dengan kita menjaga sosial media yang kita punya perlakukan dengan baik sebagaimana diri kita. Dan yang ketiga, hati-hati menggunakan huruf kapital. Nah, lagi-lagi dijabarkan di dalam IECF. Huruf kapital ini bisa membuat orang lain salah paham. Seperti saya contohkan tadi, disangka lagi marah atau disangka lagi lagi bad mood misalnya. Jadi kita berhati-hati sebelum mengirimkan sesuatu. Dan kalaupun seperti tadi saya contohkan ada masalah dengan keyboardnya, sampaikan segera dengan orang yang bersangkutan. Jadi tidak membuat orang lain salah paham. Kemudian yang keempat, Jawab pertanyaan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi ketika kita dapat pesan nih dari teman, masih ada contoh yang sama ya, misalnya lagi di mana? Nah, kita jawab nih, misalnya lagi di dinas kominfo misalnya. Langsung saja jawab, dinas kominfo. Gitu. Jangan kita jawab dengan bahasa yang berbelit-belit. Saya lagi di dinas yang menaungi komunikasi, internet, informatika. Orang jadi bingung, ini lagi di mana sih orangnya? Kita harus punya bahasa yang singkat, padat, jelas, tepat sasaran jadi tidak menimbulkan berbagai pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi begitu ya teman-teman, termasuk menjadi pendengar yang baik. Ketika ada teman bercerita, ketika ada saudara kita bercerita dengan kita, maka sampaikan atau dengarkan dengan baik cerita dari mereka seperti itu. Itu adalah etika dalam one to one communication. Berikutnya adalah one to many communication dari kita satu orang ini kepada orang banyak. Contohnya di grup chat group misalnya ya. Yang pertama memahami dan meneliti bacaan yang dibaca. Kita dapat pesan nih atau dapat berita dari orang lain, kita baca, kita teliti. Apakah benar berita itu? Kemudian kita saring lagi, apakah berupa fakta? Sama hanya ketika kita yang hendak menyebarkan kabar ke orang lain, kita juga baca terlebih dahulu. Kalau saya sebarkan nih, kira-kira apa dampaknya? Kira-kira apa pengaruhnya? Maka kita harus kritis terhadap diri kita sendiri jangan sampai membuat orang lain salah paham apalagi kalau sampai risikonya membuat pertikaian itu bahaya teman-teman ya jadi harus paham dan teliti dulu dengan bacaan yang kita baca yang kedua berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan sama ketika kita hendak memberi kabar kepada grup ya ini kan e, contohnya grup ya kita akan memberi kabar atau pesan atau informasi kita teliti lebih dulu jangan sampai membuat orang lain salah persepsi karena tidak jarang tuh terjadi salah pendapat begitu atau berbeda pendapat. Nah yang ketiga, dilarang mengirim berita hoax, sarah, pornografi atau sejenisnya. Ini termasuk dalam etika yang diatur di dalam undang-undang ITE juga bahwa kita tidak boleh memberikan berita hoax, berita yang belum tentu benar, berita berita palsu itu jangan sampai kita sebarkan. Kita harus teliti kebenarannya dan juga faktanya. Sama halnya dengan sarah, jangan ada unsur sarah di dalam informasi yang kita berikan atau informasi yang kita dapat. Sama juga dengan pornografi juga termasuk hal yang tidak wajar ya kita lakukan sebagai manusia yang juga punya etika. Maka yang poin terakhir adalah saat anda tidak setuju dengan seseorang hingga berujung pada perselisihan di sebuah forum lebih baik diselesaikan secara pribadi. Contohnya dalam grup wa atau grup misalnya di grup chat apa misalnya ya kemudian punya perbedaan pendapat nih, berselisih paham. Tiba-tiba ada yang left group, itu seringnya biasanya seperti itu. Maka sebelum itu terjadi, coba untuk lebih tenang. Perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja. Pasti kita manusia saja punya perbedaan ide, perbedaan saran. Maka selesaikan dengan baik. Kalau di dalam forum sudah sudah mulai suasananya mulai ini ya berdebat begitu ya coba selesaikan secara pribadi secara private chat misalnya begitu jadi tidak membawa perselisihan maupun pertengkaran yang berlarut-larut jadi cepat selesaikan tetap dalam dengan keadaan tenang dan juga berbesar hati itu tentu saja Ya, uh, demikian materi dari saya. saya. Mohon maaf bila terlalu singkat dan semoga apa yang baik bisa teman-teman terapkan dan apa yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kareska, seorang penulis yang pastinya ini memang bener-bener notice banget ya tentang penulisan, gimana caranya agar yang disampaikan ini enggak sampai menyakiti. Jadi, emang orang yang expert banget untuk teman-teman tanyain seputar etika menulis gitu ya. Jadi, gimana kita dalam berkomentar di media sosial, even membuat caption itu baik gitu maksudnya nggak yang seegois itu memang kita kadang ngerasa ini media sosial aku terserah aku dong mau posting apa mau nulis apa gitu ya itu terserah sih kalau kamu mau menjadi orang yang jahat gitu kan tapi kan kita tujuannya nggak ke situ gimana kita dalam berdigital ini bisa beretika dengan baik terima kasih banyak Kak Reska Selamat kita ketemu lagi nanti ya terima kasih oke okay, sekarang kita geser kali ini adalah seorang penyanyi seorang songwriter, penyiar radio, TV presenter, apalagi ya dia itu adalah seorang lulusan terbaik juga loh di kampusnya pada jurusannya terus dia tuh adalah finalis di salah satu hijab Han juga terus sudah bermusik sejak usia 11 tahun lebih lengkapnya langsung aja kita kenalan barengan sama Soraya Gina, hai! Halo! Selamat so, kan? pagi. Halosnya itu beda kalau emang mm. biasa nyanyi. Boleh nggak kalau halo selamat paginya sambil dinyanyiin gitu, dikit gimana tuh? Halo selamat pagi doang tapi pakai agak nyanyi gitu. Aja. <tuh> Assalamualaikum. <tuh> Waalaikumsalam. <tuh> Oke. Okay. <laughs> Terima kasih banyak Zahra Gina for joining us. Kali ini bakal sharing-sharing mengenai kreatif dan juga produktif dari rumah di masa pandemi. Okay. Penting banget untuk kita gitu ya. Jadi silakan untuk dimanfaatkan waktunya mulai dari sekarang. Baik. Terima kasih Kak Oya dan saya ingin menyapa kembali teman-teman semuanya yang ada di Kabupaten Kapas Hulu Kalimantan Barat selamat pagi semoga semua yang ada di sini sehat-sehat ya dan bahagia sebelumnya saya ingin menyapa juga narasumber yang sudah luar biasa tadi memamerkan materinya ada Kak Fajar ada Kak Reska dan ada Kak Grandika dan pastinya hari ini uh, saya Saraya Gina, selaku KOL atau Key Opinion Leader dipercaya dalam acara Makin Cakap Digital Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, izin saya share materi, ya. Baik, oke, okay. masih. Baik semuanya, kali ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit tips bagaimana sih kita bisa stay productive at home. Karena sekarang kita lagi di masa pandemi ya, jadi harus di rumah aja, kita harus kirakatlah ya, di rumah, prihatin dengan kondisi seperti ini, semoga semuanya, semuanya sehat aja. Nah sebelumnya saya pengen perkenalan sedikit, tadi sudah sempat di bridging sama Kak Oya ya, nama saya Soraya Gina Adani, uh, saya aktif, sebagai ya lebih dikenal sebagai singer songwriter, nah saya suka menulis lagu, tapi sebenarnya jadi penyanyi juga baru aja karena dulunya mantan anak band keyboardis ya, jadi uh, saya juga aktif di presenter TV, dulunya di radio, ada nah, bisnis juga di melekat production itu di bidang event entertainment dan uh, musik production. ya yeah. selanjutnya ini uh, semenjak tahun 2017 saya nekat nih jadi penyanyi terus merilis single-single yang sekarang sudah ada alhamdulillah tuj enam single secara solo tapi um, insya Allah on the way album setelah ini saya ada grup rilis sama band rumah masih baru juga banyak dan selain itu saya juga menulis lagu untuk orang lain ya jadi ada single-single yang uh, saya ciptakan juga buat penyanyi lainnya kemudian untuk jingle perusahaan dan uh, yang lain-lainnya Oke, okay, baik. Selamat datang di era digital. Ya, sekarang ini kita sudah ada di era digital banget yang semuanya kehidupan kita sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Nah, untuk itu diperlukannya literasi digital ini yang luar biasa gerakannya se-Indonesia dari Kominfo dan Cyberkreasi. Jadi, di era digital ini, adanya transformasi, ya, baik dari komunikasi, udah lewat digital, edukasi, hiburan, ya, semuanya. Kita sekarang, dari satu genggaman itu, sudah bisa belajar, bisa berkomunikasi tanpa perlu adanya tatap muka. Gitu, nah, kalau di Indonesia sendiri, ini sudah. 73 persen dari total penduduk di Indonesia, jadi sekitar 220 juta orang, dan pengguna internetnya ini sekarang sudah terbesar keempat di dunia. Yang pertama ada Tiongkok, India, Amerika, Indonesia, kemudian Brazil. Untuk pengguna sosial media sendiri, di bulan Januari 2021 berdasarkan riset ada 170 juta orang. Yang paling banyak diakses yang pertama ada YouTube 93 persen, kemudian Instagram 86 persen, dan juga Facebook ada 85 persen. Pasti semuanya udah punya nih YouTube nih ya, teman-teman ada di sini. Nah, tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas ya tentang bagaimana caranya meningkatkan mindset produktif dari konsumtif menjadi produktif sebagai peran literasi digital oleh Kak Grandika. Tapi di sini saya ingin uh, menambahkan lagi bahwa productivity itu adalah perilaku individu dengan keinginan untuk dapat terus berkarya, menciptakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat baik terhadap dirinya, diri sendiri maupun untuk orang lain yang mana ada keinginan untuk tidak menganggur atau membuang waktu yang ada, memiliki berbagai macam hal yang dilakukan dan tidak pernah berhenti melakukan sebuah hal nah produktif di rumah aja emang bisa jawabannya adalah bisa banget <guruh> karena di rumah masih banyak banget ya pekerjaan rumah ya jadi bisa macam-macam tapi uh, selain ini kita akan bahas secara digital nih produktif lewat internet kita gitu. jadi selain bisa banget produktif di rumah bantuin Orang tua lagi masak, ibu masak, bantuin bersih-bersih rumah, ngeberesin pekerjaan-pekerjaan rumah yang banyak sekali detailnya ya kan. Tapi kita juga tetap bisa di rumah. Uh, kalau sekarang istilahnya ada WFH, work from home ya, dan semuanya menggunakan pemanfaatan dari digitalisasi. Jadi di rumah aja kita bisa bercuan. Lewat sosial media bisa, lewat zoom meeting bisa, lewat hp juga bisa ya kan. Nah tapi medianya apa? sosial media bisa apapun. Jadi kita bisa produktif dari internet. Mindset produktif sendiri ya, berarti kita harus tahu nih bahwa kita ini mengakses internet dengan memanfaatkannya tuh sebaik mungkin untuk mendapatkan apa ya? hal-hal yang bersifat uh, bersifat cuan misalnya atau sifat-sifat yang bermanfaat kayak kita bisa melakukan pengembangan skill, pengembangan networking dan lain-lainnya. Jadi kita berpikir bahwa internet ini adalah peluang buat aku mengekskal, mengekspansi kelebihan-kelebihan aku, terus mendapatkan hal-hal yang bermanfaat banyak pastinya. Salah satunya dengan mengikuti webinar ini pastinya. Nah ini kalau misalkan saya mau cerita sedikit ya dari background yang saya pernah kerjain selama ini. Jadi uh, saya itu nggak pernah ikut les, teman-teman. Enggak -teman. pernah, uh, apa ya namanya, nggak pernah ikut les. Terus nggak yang, ya begitu-begitu. Semuanya kalau bisa dibilang sih otodidak dan sebagai anak milenial, bisa dibilang ya dari kecil udah gampang sekali dapat akses internet. Jadi kebanyakan semua mulai dari soft skill atau apapun itu belajarnya dari internet. Public speaking kemudian musik, itu belajarnya semua dari YouTube. Nah, productively spend time on internet. nih. ada yang beberapa aku kasih, ini ya, aku tulis ada networking on social media, penting banget kita bisa berkawan di social media. Kemudian mengikuti webinar. Banyak banget info-info webinar gratis, teman-teman bisa akses, cari hashtag di Instagram, hashtag webinar gratis, atau cari aja di Google tuh banyak banget sesuai dengan keahlian dan apa yang uh, minat teman-teman ya kemudian ada akses informasi terpercaya jangan lupa kita kalau misalkan mau cari info apapun sekarang memang gampang di Google tapi kita harus searchnya itu yang benar-benar terpercaya ya gitu kemudian learning on YouTube di YouTube tuh selain banyak vlog orang-orang ya banyak review mau apapun ada terus tutorial-tutorial juga banyak terus kemudian membuat konten kreatif sebagai kreator ya menjadi influencer teman-teman bisa dengan modal handphone sekarang mereview atau apapun ya pokoknya bidangnya balik lagi ke apa yang jadi passion teman-teman jadi influencer di bidang masing-masing kemudian membangun bisnis online pengembangan skills pengembangan karir ini karir juga luar biasa nih kita kalau misalnya teman-teman ada yang di bidang jasa sama nih MC atau public speaking boleh upload kegiatan kegiatannya portofolinya apa aja yang ada di di Instagram gitu itu menjadi suatu apa ya profiling yang mungkin bisa jadi pada promosi gitu di sosial media atau mungkin teman-teman ada yang suka gambar bikin desain desain apa gitu ya bisa ditaruh di sosial media dijual dijual gitu karya karyanya nah seperti tadi ada kak Reska yang penulis tuh bisa juga tuh bikin microblog, microblog yang pasti keren banget di Instagram. Uh, pasti Instagram suka banget karena biasanya microblog itu bikin user ini betah lama baca di Instagram ya kan. Kemudian mendengarkan podcast banyak banget podcast-podcast yang bermanfaat dan juga berdiskusi online. Sekarang kalau kita mau cari komunitas ya itu di sosmed banyak banget. Kalau sekarang susah ketemu sama teman atau mau ikut komunitas-komunitas yang tetap muka atau offline dan mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang mungkin nggak bisa teman-teman temuin di dunia nyata. Maka dunia maya adalah tempatnya. Jadi misalnya macam-macam ada yang hobinya main kucing banyak banget nih komunitas kucing-kucing pecinta kucing gimana cara merawat kucing kayak gitu-gitu ya. Ada juga yang he ya hewan macam-macam terus skills membaca, menulis, VO voice over banyak banget. Jadi bisa jadi sarana diskusi juga dan baik berbayar ataupun gratis pastikan itu hal-hal yang bermanfaat dan benar-benar teman-teman sukai apa agak lama ya oke ya berikutnya adalah tools nah teman-teman kalau mau produktif di rumah memang kita nggak bisa mungkiri bahwa kita memerlukan alat-alat ini nih alat-alat ini uh, seperti hardware ya Uh, HP buat zoom sekarang ada laptop, ada komputer tripod, terus lightingnya ada ring light, ada headset ada kamera, ada speaker microphone, tapi simply semuanya kalau udah punya HP yang ada kameranya ada memorinya speknya cukup, itu bisa banget loh bikin sebuah konten ya jadi baik jadi menjadi konten kreator sekarang model juga nggak harus yang gimana gimana nggak harus yang proper banget alat-alatnya mahal-mahal gitu semua sekarang kita bisa beli tuh hanya ratusan ribu bahkan di bawah ratusan ribu juga ada gitu hanya puluhan ribu seperti tripod misalnya yang murah-murah juga banyak gitu terus ini kalau teman-teman mau dikasih lihat sedikit deh sebenarnya yang sore pakai di belakang sini ini tuh green screennya pakai spray gitu karena tempat apa standnya itu cutling suit nggak tahu kemana akhirnya ini lemari belakang terus saya kasih nih apa spray warna hijau gitu jadinya ya udah jadi green screen makanya nggak perlu modal yang mahal-mahal untuk kita bisa menampilkan visual pleasure gitu nah gitu sih kalau apa namanya masalah tools sebenarnya nggak harus yang mahal asalkan ada keinginan ada kemauan untuk membuat sebuah karya. Nah pun kalau misalnya kita nggak mau jadi creator gitu, asalkan udah punya gadget aja, entah itu HP, tablet, atau laptop, itu kita sudah bisa mengakses informasi dan lain-lain. Nah, karena sekarang ini bisa diibaratkan konten is a king ya, jadi ini ada beberapa tips dari saya. yang pertama adalah riset content, gitu. konten. gitu Konten-konten apa yang udah banyak nih di social media yang udah basi ibaratnya ya terus bisa meriset yang yang beda apa nih make something original gitu terus riset keyword semua orang pasti berlomba-lomba ya supaya keluarnya optimal gitu di Google makanya kita harus meriset keyword apa sebenarnya ada dua nih kalau kalau bikin keyword itu antara yang memang lagi trend happening banget atau yang atau emang pengennya yang nggak pasaran gitu sih nah yaitu kalau idealis itu beda-beda. Kalau misalkan Soraya, Soraya sendiri dalam menulis lagu, Soraya itu jujur ya, selalu ngeriset lagu apa sih yang judulnya tuh nggak ada gitu. Itu kalau Soraya, tapi tapi balik balik lagi ke teman-teman gitu. memang kalau misalkan kita bikin yang namanya yang jarang itu emang agak susah ya nggak kayak yang lainnya gitu Yang kalau yang sama-sama mungkin lebih gampang dicarinya tapi kalau Soraya justru sebaliknya malam pengen bikin kalau judul lagu kayak salah satunya kemarin ada judul lagu penghujung terus melekat yang yang mungkin pokoknya cari yang gak banyak gitu terus ada lagu juga menggila tanpa mo. ya begitulah headline yang powerful betul banget ya e, kalau misalkan di YouTube ya pasti thumbnail teman-teman tahu headline headlinenya yang yang lebih dilihat gitu daripada isi kontennya perspektifnya unik sumber informasi akurat dan kemasannya menarik Oke, okay. masih ngomongin konten. Gimana sih supaya kita bisa semangat bikin konten atau kita ngeinspirasi gitu ya? Yang pertama pastinya dengan banyak membaca. Baca ini nggak harus baca buku sebenarnya. Kalau bisa baca buku bagus gitu. Tapi sekarang ada e-book, ada apa? Banyak kanal-kanal sumber informasi terpercaya, update sama tren yang lagi ada. Misalkan di TikTok trending topiknya apa? Di Twitter trending topiknya apa? Uh, kita bisa bikin hal-hal yang relate sama yang lagi happening, kemudian konsisten menulis. Menulis ini dalam artian ini otak, kalau misalnya nggak dituangin gitu ke dalam bentuk tulisan, pasti beku ya. Jadi, kalau ada ide apa gitu, mau bikin konten apa, konsep apa, langsung aja ditulis, baru kita bisa execute gitu. Itu kalau misalkan kita nggak ada waktunya, kita tinggal lihat lagi gitu. Uh, ini kalau secara contoh karena suka di songwriting, suka nulis lagu ya. Jadi biasanya aku tulis nih, tema apa lagunya tentang ini gitu. Gitu, tapi tapi jadinya nanti kayak song gitu. Kemudian menambah relasi pastinya kalau kita sebagai content creator atau uh, orang yang aktif mau aktif di social media ya. Itu penting banget untuk menambah relasi seperti hari ini senang ya ada Kareska, ada Kak Grandika, Kak Fajar juga. Nah, pastinya bisa memberikan kita insight dan bisa berdiskusi nanti satu sama lain. Dan jangan lupa pastinya untuk menumbuhkan rasa penasaran. Kekepoan kita itu sebenarnya itu bakal jadi satu hal yang bermanfaat sih, tapi kepo sama hal-hal yang yang faedah ya. Misalnya, gimana sih caranya gimana sih gitu kalau misalnya kayak di sosial media kita nggak follow orang-orang yang keren-keren nih kita harus kepo gitu gimana ya dia bisa gitu gimana ya caranya dapat uang dari YouTube gimana 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 gitu jadi jangan sungkan-sungkan bertanya dan jangan apa ya, ya jangan malu bertanya terus harus mau penasaran gitu dan haus akan banyak berbagai hal oke okay. inspire jadi ini inspirasi teman-teman yang paling penting. Kalau di rumah, kalau di rumah sih sebenarnya mungkin agak susah ya kita nemuin inspirasi kadang, karena ya udah di rumah gitu. Kalau uh, saya sendiri dalam bikin lagu memang paling sering dapat inspirasi di jalan gitu, terus terang di jalan. Jadi kalau saat di jalan tiba-tiba terlintas, "Wah, bikin lagu ada nada gini-gini gitu. Tapi kalau di rumah, berarti kita harus merefresh apa suasana yang ada di rumah misalnya dengan uh, Mengubah tata-tata posisi yang ada di rumah, terus cari spot-spot di rumah yang oke, okay, yang kece, yang Instagramable, atau hal apapun yang sesimpel-simpelnya bisa kita lakuin gitu dari rumah aja. Kalau misalkan teman-teman rasa masih susah gitu untuk produktif dari rumah yang sudah bikin dalam hal bikin konten, teman-teman bisa nih produktif di rumah dengan terus tiap hari cari info webinar apa, terus aku dari rumah. Uh, pengen nambah soft skill misalnya atau hard skill, aku mau pantengin podcastnya Gary deh, mau dengerin apa, mau ikut seminarnya Pak Tung Desemwaringin kayak, nah besok Pak Tung Desemwaringin juga ada seminar, seminar gratis tuh, terus siapapun pembicara yang teman-teman sukain atau pengen belajar vo public speaking gitu, jadi tanpa mungkin kita harus take action sebagai influencer atau upload dulu kita bisa latihan ada script vo voice over gitu kita latihan gitu ya kurang lebih seperti itu sih jadi produktif nggak harus kita upload dulu tapi mungkin bisa kita mengambil hal-hal yang bisa jadi pengembangan buat kita baik secara karir baik secara uh, apa namanya secara skill dan juga ini ya bisnis online. Bisnis online tuh juga bisa teman-teman lakuin dari rumah. Waktu tahun kemarin, para sore bingung banget kan bisnisnya ada di bidang event entertainment, terus ada wo juga. Nah, namanya kita lockdown pasti susah banget ya. Kalau misalkan mau ngemsi offline, eh online, offline, terus event-event -even semua tuh sudah dikat gitu, udah nggak bisa di postpone yang kita nggak tahu sampai kapan. Begitu sore cari peluang apa nih yang yang apa ya sekiranya bisa dilakuin di rumah kira, kira waktu itu bikin kayak healthy juice fresh juice kayak gitu terus dijual nah teman-teman mungkin bisa nih bisnis online yang lainnya atau mungkin kalau belum bisa yang produk bisa kita menawarkan jasa atau bikin uh, Instagram lagi yang isinya tentang microblogging yang kalau misalkan teman-teman nggak pede menampilkan dirinya di layar ya itu bisa microblogging aja gitu kayak misalkan tulisan tulisannya dimasukin ke Instagram ke TikTok dan lain-lain tips-tips, tips artikel macam macam yang pastinya sebelum kita membuat sebuah apapun ya kayak tadi udah dijelasin uh, sa saring sebelum sharing sama kareska nih kita mungkin bisa aku tambahin sedikit lagi thing before you add jadi thing itu adalah true apakah fakta benar gitu yang kita sampaikan itu benar apa enggak plus helpful apakah ini bermanfaat kemudian inspiring apakah bisa menginspirasi necessary, perlukah disampaikan dan kind, apakah komentarnya baik. Jadi sebenarnya uh, thing ini penter, penting banget karena nggak cuman asal kita bikin konten aja yang lagi viral, gosipnya orang aja kita naikin, artis-artis kita bikin konten eh, emang viewersnya banyak tapi apakah itu sifatnya edukatif atau mendidik kita gitu? kalau bisa sih teman-teman yang ada di sini yang ikutan webinar apalagi yang di kapal sulu aku yakin bisa menyebarkan hal-hal yang positif banyak sekali di internet dan semoga teman-teman semuanya semangat oke okay, next hmm, nah ini saya kalau di YouTube masih baru ya karena kebanyakan lagu-lagu original yang dia upload boleh teman-teman kalau mau tengok karyanya ada di YouTube channel Soreya Gina kemudian kita bisa pakai uh, internet ini sebagai satu sarana kolaborasi misalnya Kareska yang penulis ini punya tulisan-tulisan bagus yang bisa dibuat lagu dengan senang hati kita bisa kolaborasi let's create something together kita sama-sama ya di era seperti ini bukan saatnya kita mengedepankan individual kita harus banyak berteman harus banyak bikin kolab dan sama-sama membantu. Barangkali ada teman-teman yang punya bisnis atau apapun, sore dengan senang hati membantu uh, ngepromoin, reposting secara gratis. Dan silakan, mungkin karya SK ada karya atau apapun, kita sama-sama nanti bisa bantu sharing. Dan pastinya kita manfaatkan literasi digital ini, manfaatkan fasilitas yang ada untuk spread positivity. Saya sore Gina, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan kita bisa melekat tanpa mendekat. Langsung aja, follow di Instagram @sarayagina, kemudian YouTube channel juga dan ada karya-karya Saraya yang bisa teman-teman uh, dengerin di seluruh digital platform dari YouTube, Spotify, Joox, uh, Apple Music dan juga Instagram Music pastinya. Oke. Okay. Dan boleh di-scan <laughs> kalau misalnya kalau misalkan pengen follow biar nggak ribet. Tapi teman-teman kalau misalnya hari ini mumpung dari Lead di Kalimantan ada giveaway jadi boleh juga selain di-mention kali di Kalimantan nanti mention juga ke Atzer Regina. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Kak Ayu sebagai moderator. Semoga semuanya sekali lagi sehat selalu dan berbahagia. Terima kasih. Terima kasih, sorry, Gina. Tadi di awal-awal itu ada satu kalimat, yang, uh, satu kata gitu ya, yang langsung nempel. Yaitu nekat, nekat menjadi penyanyi itu mungkin bisa jadi satu kunci juga buat kita ya, supaya lebih produktif yaitu dengan nekat kan. Kadang tuh kalau kita terlalu ngira-ngira banget, banyak takutnya, banyak pertimbangannya jadi nggak maju-maju. Padahal setiap dari kita punya kesempatan yang sama. Tergantung gimana ide sama eksekusinya aja gitu ya. Oh, Dan ya, kalau boleh nambahin sedikit, mungkin hmm. lebih. Kalau saya ini lebih ke learning by doing ya. Jadi kalau ada orang nanyain, kamu bisa ini bisa 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 gitu, nggak per pernah nolak gitu ajakan orang lain gitu. Nah dari situ mungkin aku belajar. Jadi setiap kesempatan kita harus manfaatkan se sebaik-baiknya dan dari situ nanti kita aja ya, learning by doing dan terbukti dari merilis satu single terus 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 nanti kita akhirnya ada improvement sih di sini mantap tuh jadi kalau misalnya teman-teman ada satu kesempatan yang datang peluangnya diambil aja dulu terus baru pelajari gimana cara lakuannya kemudian karena nggak semuanya tuh bisa dapat kesempatan yang kedua loh jangan peluang itu nggak selalu bisa datang ke kita ya jadi ambil peluangnya manfaatkan nanti akan dibukain jalan-jalannya ya thank you sarah ya gina nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, okay, sekarang kita geser dulu ke narasumber selanjutnya ke Bapak Fajar Bahari, seorang pegiat literasi dan juga guru yang akan membahas mengenai hati-hati dalam menyebar data pribadimu. Ini ada kaitannya dengan keamanan digital, jadi penting banget juga untuk teman-teman. Kita mau sapa dulu untuk Bapak Fajar Bahari. Halo, selamat pagi, Bapak. Suaranya Halo, masih belum masuk ya? Halo selamat pagi Kak Oya. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Pak, mohon info ini karena tadi digeser-geser tuh banyak teman-teman yang pakai baju pramuka. Ini hari ini tuh hari Jambore Dunia, benar. Di 31 ya. Juli. Ya, benar. Oh, Jadi sih. semuanya serempak siswa okay. menggunakan baju pramuka. Oke, okay. baik kalau gitu Pak. Silakan untuk waktunya, Pak. Untuk memaparkan materi. Terima kasih, Oya, Saya izin share screen. Sebentar ya, Kak. Oke, okay. saya ingetin sambil untuk teman-teman pertanyaannya langsung diketik aja di kolom chat ya. Yang nggak mau data pribadinya ada nomor handphonenya tersebar bisa langsung DM aja ke host. Nanti akan kita pilih 10 pertanyaan terbaik dan juga yang paling seru postingan keseruan di webinar ini di at @cyberkreasi @likdik.kalimantan akan mendapatkan satu juta untuk 10 orang, oke? Kembali lagi sekarang ke Bapak Fajar Bahari, dipersilahkan. Terima kasih Kak Oya atas kesempatannya berbicara pada hari ini. Saya izin berbicara. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa pemateri yang luar biasa dari Kak. Garandika Prima ya tentang produktif dari rumah, kemudian ada Kak Reska tentang hati-hati dalam uh, menulis dalam sosial media, kemudian ada Kak Soreagina juga produktif berkreasi dari rumah. Jadi uh, sebenarnya semua ini materinya saling berkaitan ya. Kita harus produktif, kita harus uh, terus berkarya ketika pandemi ini, tapi tidak lupa juga kita harus hati-hati dalam uh, menyikapi data pribadi kita ya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan uh, materi dengan judul hati-hati dalam menyebar data pribadimu. Sebelum saya menyampaikan materi perkenalkan nama saya Fajar Bahari lahir Putus Sibau ya, mohon maaf 30 April 1995 bekerja sebagai seorang guru, aktivis organisatoris, dan pegiat literasi. Pendidikan terakhir S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pendidikan saat ini sedang menempuh S2 bahasa Indonesia. Untuk uh, pertama kali ini kita mulai dari pengertian ya, pengertian dari data pribadi. Ini tertera di dalam Bab 1 draft. RUU PDP yang masih dalam proses pengesahan ya. Data pribadi termuat pengertian di situ adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik. Jenis data pribadi ada dua ya. Data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan agama dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi bersifat khusus. Nah ini meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan, orientasi sosial, ya pendangan politik catatan kejahatan data anak data e, keuangan pribadi dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah ini kegiatan yang berpotensi menjadi sebab penyebaran data pribadi dalam kehidupan sehari-hari nah tentunya teman-teman e, melaksanakan e, kegiatan ini dalam keseharian ya seperti pembelian kartu perdana di sini, hindari registrasi yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, misalnya, kalau kita ke konter, ya kita membeli kartu perdana, lalu kita mengarahkan orang di dalam konter tersebut untuk meregistrasi. Gitu ya, tidak bisa kita pungkiri gitu, kan? Jadi, data kita itu telah terekam di situ, ya, dan berpotensi nantinya akan disalahgunakan karena data yang terkait ketika kita membeli kartu perdana ini ini adalah ada NIK ya nomor induk kependudukan dan ada juga nomor KK dan ini bisa berbahaya sekali ya itu data-data yang vital gitu ya harus dijaga jangan sampai tersebar kalau data itu tersebar itu bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian yang kedua ada sebaran formulir tidak dikenal. Jadi hindari sebaran formulir tidak dikenal ini ya. Misalnya kan tadi kita sudah mendengarkan kita itu aktif produktif dari rumah, berkreasi, menjual suatu benda yang bernilai jual gitu kan, kemudian berkreasi seperti Kagina tadi membuat video YouTube. Kemudian orang-orang itu tahu email kita, orang itu tahu nomor HP kita. Lalu dia menawarkan sesuatu yang mencurigakan yang menyertakan di situ formulir untuk memasukkan KTP, gitu kan? Untuk memasukkan sua foto bersama KTP, maka harus dihindari. Kita cari dulu dari mana sebenarnya sumber formulir itu, gitu kan? Supaya kita tidak uh, uh, mengumbar data pribadi, kita ke formulir tidak dikenal, nantinya akan berbahaya untuk kita sendiri. Ini untuk sebaran formulir tidak dikenal. Biasanya melalui email ya, dan biasanya juga melalui SMS, biasanya juga melalui WA pribadi gitu. Jadi, jangan sembarangan uh, mengisi data. Kita belum tahu data itu sebenarnya kepentingannya untuk apa gitu kan? Apakah kita wajib mengisi itu gitu kan? Apakah itu akan berimbas negatif ataupun positif untuk kita semua gitu kan? Kemudian ada platform tidak dikenal ya. Jadi jangan sampai kita mendownload atau mengunggah ya ada iklan-iklan kemudian di luar daripada penyedia pelayanan aplikasi gitu kan. Misalnya di dalam Play Store saja gitu kan masih ada aplikasi yang memang bisa berpotensi untuk menipu kita apalagi di luar itu gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih aplikasi, mengunduh aplikasi Ataupun mengunduh konten dari uh, internet, gitu ya. Jadi, takutnya ya, ketika kita uh, mengeklik persyaratan, misalnya ada sebuah persyaratan di dalam handphone, gitu kan, kita mengklik syarat dan ketentuan itu ya. Jadi, aplikasi itu kemungkinan besar bisa mengakses apa yang ada, data-data yang ada di HP kita. Jadi, kita itu harus berhati-hati. Misalnya di dalam gawai tersebut banyak data pribadi kita ya. Seperti yang istilahnya yang sangat penting, misalnya ada aplikasi perbankan, kemudian galeri foto Anda ya, gitu kan. Itu kan privasi kita masing-masing. Nah, kalau kita mengunduh aplikasi secara sembarangan, nantinya ditakutkan adalah orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan yang terencana secara teknologi digital itu bisa mengakses semuanya itu bersangat berbahaya untuk kita semua. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, ini adalah uh, sebuah relevansi berdasarkan analisis uh, keseharian gitu ya. Terutama saya sebagai guru melihat kontak-kontak murid saya itu uh, sering sekali mempromosikan kontak pribadi gitu kan. ADD gitu kan tulisannya ADD ini si ganteng ADD ini si cantik seperti itu. Itu di nomor HP atau nomor WA disebarkan. Jadi WA itu sekarang itu nomor HP itu bukan suatu hal yang pribadi bagi mereka. Jadi seperti Facebook saya lihat. ADD temanku ganteng, ADD temanku cantik gitu kan. Kalian tidak tahu itu semuanya adalah data pribadi kalian. Bagaimana kalau kontak HP kalian tersebar ke orang yang tidak bertanggung jawab? Atau orang yang berniat jahat seperti itu, itu sangat berbahaya sekali. Misalnya, kalian bisa diajak bertemu oleh orang tidak uh, dikenal, ya, berdasarkan informasi kalian. Dia tahu kamu sekolah di mana, dia tahu rumah kamu di mana. Lalu, dia pakai foto profil, misalnya untuk yang cewek, ya, saya contohkan, misalnya dia pakai foto profil cowok ganteng gitu kan. Lalu, dia mengajak kamu ketemu di suatu tempat dan di suatu tempat itu nanti terjadi hal yang tidak-tidak seperti itu. Itu sangat berbahaya. Ini perlu saya tekankan kepada adik-adik eh, dan kawan-kawan semuanya ya, jangan sampai kita itu mengumbar data pribadi kita baik dalam bentuk nomor HP apalagi KTP dan sebagainya itu. Ini sangat berbahaya. Ini merupakan realita yang saya lihat. Promosi kontak pribadi ya itu mungkin untuk menambah jaringan pertemanan tapi ingat di dalam celah itu juga ada kesempatan orang untuk berbuat jahat ya jangan sampai kita tolong eh, ini promosi WA aku gitu kan nah kalian tidak tahu pada saat proses promosi WA kalian di kontak kalian itu ya siapa yang melihat gitu kan ya mungkin kamu ingin memamerkan oh ini foto profil saya yang cantik gitu kan ya, kecantikan kamu itu bisa menarik aura kecantikan kalian itu misalnya bisa menarik ada dua ke, eh, kemungkinan pertama orang memuji kecantikan anda kedua orang berniat untuk eh, berniat jahat ya karena mereka melihat oh ini anak ini cantik gitu ya nanti kita ajak ketemulah gitu jadi gini, gini gitu kan jadi itu adalah eh, suatu prediksi kejahatan yang bisa terjadi jadi kalau bisa kontak pribadi itu jangan disebar-sebar gitu kan kecuali di teman dekat lah gitu kan kecuali teman-teman yang anda kenal gitu ya itu kemudian yang berikutnya adalah itu semua tentunya memicu kejahatan cyber gitu kan kejahatan siber ya kalau dalam bahasa Indonesia ada padanannya siber gitu kejahatan siber dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Nah, kalau data kalian terbobol gitu kan, itu tentunya kita merasa dirugikan seperti itu. Nah, ini prediksi fase eh, penyalahgunaan data pribadi ini fase satu ini bisa saja terjadi kelalaian dalam menjaga data pribadi jadi kelalaian kita ya seperti kita itu misalnya eh, memfotokan atau sebuah foto bersama KTP gitu kemudian kita unggah ke sosial media gitu kan itu merupakan eh, kesalahan dari pribadi kita masing-masing kemudian yang fase kedua ini ada pengumpulan data oleh pribadi pihak tidak bertanggung jawab tadi yang menyebar formulir gitu kan. Bisa saja marketplace ya yang kemudian ya dalam marketplace itu ada namanya internal ada kesalahan internal di situ ya karena mereka sebagai pengolah data kemudian data kita tersebar. Lalu ada fase ketiga setelah data kita terkumpul nanti ada jual beli data ya. Jual beli data untuk kepentingan tertentu lalu fase 4 baru ada penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu. Baik itu uh, tentang kepentingan bisnis atau kepentingan yang lainnya, pokoknya yang berdampak negatif untuk kita semua. Ini beberapa contoh penyalahgunaan data pribadi, ada skimming dan phishing ya. Ini ada penyalahgunaan data pribadi dan informasi dari Imani e yang kita miliki atau penipuan gitu ya banyak sekali hacker itu bisa melakukan penyalinan data ya dalam bentuk uang elektronik yang kita miliki di HP atau aplikasi perbankan kemudian dia bisa menarik saldonya di tempat yang sudah ditentukan oleh seorang hacker tersebut jadi ini sangat berbahaya sekali skimming dan phishing, nyalinan data dan penipuan ya penipuan-penipuan online itu sangat banyak ya bervariasi. Satu di antaranya di bawahnya ada pinjaman online ya. Ada intimidasi tidak dikenal oleh kolektor pada saat pinjaman online. Ini merupakan kebobolan data pribadi juga. Pernah eh, mendapat telepon misalnya kita diintimidasi oleh eh, de kolektor dari pinjaman online gitu ya bahwa tetangga kita itu ada yang meminjam uang seperti itu dan itu kita merasa di situ pertama ada pencemaran nama baik kemudian kita merasa terancam karena diintimidasi nah itu kalau kita hati-hati dalam e, melakukan pinjaman online karena pinjaman online ini terkait kalau kita yang meminjam uang di rumah kita di sini mungkin e, berakibat kena ke tetangga kita karena dia itu menggunakan Teknologi untuk meng, meng, apa, menggali informasi sebenarnya siapa orang terdekat daripada kita. Kemudian, dalam pinjaman online juga kita uh, memberikan identitas seperti KTP, ya, suap foto bersama KTP, dan kita tidak tahu bagaimana mereka memproses data itu. Itu sangat uh, berbahaya. Kemudian, ada pelecehan seksual. Siber ya, ini mengalami intimidasi dalam pelecehan seksual dengan media digital pribadi. Itu nomor WA yang kita sebarkan tadi. Itu sangat berbahaya, ya. Bisa saja kita menerima video call, ya. Kemudian, video call tersebut berisi konten-konten yang negatif seperti itu, seperti konten-konten yang berbau seksual, gitu, yang dapat merusak pola pikir kita, tentunya. Ini sangat berbahaya sekali pelecehan seksual ternyata bukan hanya tentang uh, kita dilecehkan secara uh, langsung ya, juga ada pelecehan secara virtual gitu kan kita dikirim konten-konten yang tidak senonoh juga itu pelecehan seksual di telepon bahkan kita dicat dengan bahasa ya uh, berkaitan dengan materi tadi jarimu harimaumu itu juga bisa uh, ber, 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 apa, termasuk kategori pelecehan seksual cyber ya bahkan fatal ya kebocoran data pribadi ini juga menjadi pemicu aksi pembunuhan berencana ini makanya penting disosialisasikan kepada masyarakat data pribadi digital ini jadi bisa ada aksi pembunuhan berencana karena dari data data-data yang didapat mereka berencana oh keberadaan kita di mana alamat kita di mana gitu kan jadi bisa ada kemungkinan besar gitu kan kita tidak pernah tahu gitu ya rambut sama hitam tulang sama putih darah sama merah tapi hati siapa yang tahu seperti itu jadi kita tidak pernah tahu uh, ancaman apa yang akan menimpa kita untuk saat ini kita hanya bisa waspada seperti itu kemudian ya uh, pihak-pihak di sini yang mempunyai andil dalam perlindungan data pribadi. Ada pemerintah, ada data controller, ada penegak hukum, ada data owner. Kalau pemerintah tentunya pemerintah telah membuat berbagai badan yang dalam Perlindungan data pribadi itu termasuk diantaranya di sini kominfo juga berperan ya dari pemerintah. Data controller di sini adalah orang yang mengontrol dan memproses data. Ini banyak sekali ya ada yang dari pemerintah ataupun pihak swasta ya ada pihak pemerintah dan pihak swasta. Jadi Pihak pemerintah, seperti Dukcapil, itu kan dia itu memproses data kita, gitu kan, berkaitan dengan KK dan KTP, gitu kan. Kemudian ada juga eh, di pihak swasta, ya, seperti marketplace, ya. Kalau ada marketplace yang meminta kita untuk eh, memproses data kita, misalnya foto KTP, gitu kan. Mereka adalah data controller kita, kemudian. Ada penegak hukum, penegak hukum misalnya kepolisian dan jajarannya. Ya, jadi mereka juga berhak untuk melindungi data kita. Dan yang terakhir, jangan lupa, data owner, yaitu kita sendiri sebagai pemilik data, juga harus bersiaga dalam menyikapi penggunaan data pribadi. Diharapkan bijak memberikan data, gitu kan? Jangan sampai kita sembarangan memberikan data kepada orang lain. Oke, okay, berikutnya adalah uh, tips sederhana ya melindungi data pribadi. Pertama ada ganti sandi berkala ya, ganti sandi secara berkala di aplikasi penting dalam gawai Anda. Gitu ya. Jadi kita harus uh, mengganti sandi itu kalau kata sandinya itu tidak diganti kemungkinan akan bisa mudah dibobol gitu. Misalnya kita pakai Tanggal lahir kita terus gitu, jadi orang bisa memprediksi. Kalau kita ganti, terus kan sulit diprediksi seperti itu. Dan juga, setiap aplikasi perbankan, misalnya punya dua, usahakan uh, beda gitu ya, kata sandinya supaya bobol satu tidak bobol semuanya gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua, ada cerdas akses, tidak mengakses tautan secara sembarangan. Dan yang ketiga, ada cerdas pilih software, lihat softwarenya aman atau tidak. Jangan mendownload sembarangan software, software, ya. Usahakan yang selalu update. Dan yang keempat, hindari WiFi tidak dikenal, ya. Tidak terjamin keamanan ketika kita menggunakan akses internet gratis di ruang publik. Gitu ya, bisa saja itu jebakan hacker, gitu kan individu cerdas privasi tidak membagikan informasi secara sembarangan dan budayakan literasi menggali informasi positif dari berbagai sumber terkait keamanan data pribadi. Oke, sekian data dari saya sebelum mengakhiri materi ini ada sebuah pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke Samarinda singgah sebentar membeli anyaman. Tetap jaga privasi Anda supaya selalu merasa aman. Sekian dan terima kasih salam literasi digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Oya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Fajar Bahari yang sudah makin ngingetin kita gitu ya. Kalau memang penting banget untuk kita menjaga yang namanya data pribadi kita supaya nggak tersebar luas dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya, oke okay, kak. Nanti kita akan segera menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekarang kita baca dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk nih. Terima kasih banyak untuk teman-teman partisipan yang luar biasa aktif, oke. Okay? Tapi mohon maaf karena nggak semua bisa kita jawab, tapi semoga dengan beberapa yang terpilih ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang keren-keren banget nih. Sekarang pertanyaan yang pertama akan kita kasih dulu untuk Kak Grandika, Kak Grandika ini ada pertanyaan dari Astri Rahayu. Pertanyaannya ini adalah bagaimana meningkatkan personal branding di kalangan milenial yang masih kurang paham dalam menangkap informasi yang di dalam internet. Ini masih banyak berita hoax yang salah dan juga berdampak buruk untuk kalangan milenial itu sendiri. Gimana nih Kak Grandika meningkatkan personal branding di kalangan milenial? Oke, okay, terima kasih Astri pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mau mulai personal branding ini, terutama dengan banyaknya informasi-informasi yang kurang akurat. Jadi yang pertama kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Kita mau dikenal sebagai seorang yang seperti apa, contohnya. Kalau misalnya Astri seorang pelajar, atau mungkin seorang mahasiswa, atau mungkin seorang ilmuwan, itu bisa memulai bertanya kepada diri sendiri dulu, apa sebenarnya yang saya ingin dikenal sebagai. Misalnya sebagai seorang budayawan contohnya bisa dimulai dengan menampilkan sosok-sosok atau konten-konten yang positif dengan memilih dan memilah lewat media mana yang akan dimulai biasanya tentunya media ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menyampaikan informasi kalau misalnya YouTube berarti kontennya akan banyak berupa misalnya video, suara-suara yang bersifat informatif dan lain sebagainya. Kalau misalnya berupa blog blogging atau blogger berarti akan berupa tulisan-tulisan yang sifatnya produktif. Jadi, tadi kombinasi antara tujuan dengan cara serta siapa target yang akan kita tuju tentunya akan membuat kita lebih positif dikenal dan tentunya juga memberikan impact atau dampak yang instan kepada dunia digital dan tentunya akan lebih memudahkan publik untuk uh, mengetahui siapa diri kita di dunia digital. Jadi itu dari saya Kak ya. Dan semoga hey, menjawab kontor. pertanyaan dari Kak Astri ya. Terima kasih banyak Kak Gredika. semoga memang menja menjawab ya, jadi supaya milenial ini juga penting banget loh personal branding ini sedini mungkin. Jadi apa yang kita posting ini bahkan bisa menunjukkan gimana kita, jadi emang harus lebih hati-hati banget gitu ya dalam memposting apapun. Terima kasih banyak. Sekarang kita geser ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kali ini pertanyaannya adalah untuk Kak Reska, uh, ada pertanyaan dari Lita Wahyuningsi. Dia izin bertanya, katanya orang tua ini pasti berperan dalam literasi digital. Ada orang tua yang membimbing anaknya dan ada juga yang tidak. Contohnya nih, secara contohnya adalah pada saat pembelajaran daring atau saat kegiatan seperti ini. Lalu bagaimana cara yang tepat bagi orang tua untuk membimbing anaknya agar bisa belajar dengan baik dalam penggunaan teknologi? Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini dan sedangkan ini masih banyak anak-anak yang sering membuka situs-situs yang tidak pantas untuk dilihat. Kebanyakan juga anak-anak lebih suka hal yang berbau negatif daripada positif karena mereka suka menyalahgunakan teknologi. Jadi bagaimana caranya agar orang tua dapat mengontrol atau membimbing Anaknya dalam menggunakan teknologi dengan baik itu saja pertanyaannya. Silakan untuk kak Resa memberikan tanggapannya secara langsung kak. Oke baik terima kasih atas pertanyaannya super sekali. Baik, saya coba menjawab ya bahwa peran orang tua di sini sangat penting supaya anak bisa. Paham cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Nah, jadi uh, pendapat saya bahwa orang tua harus bisa menggunakan atau mengatur jadwal pemakaian handphone maupun laptop untuk si anak itu, karena dengan dijadwalkan, maka anak-anak tidak melulu dengan uh, gadget mereka. Begitu kan? Jadi, kalau sudah dijadwalkan, uh, itu adalah salah satu upaya agar anak tidak melulu uh, kecanduan dengan gadget. Apalagi dengan sistem daring seperti ini, pastikan ketika belajar, belajar ketika bermain bermain. Jadi ada waktunya di berjadwal. Nah pastikan bisa berdiskusi dengan anak, kemudian sampaikan bahwa menggunakan teknologi ini ketika belajar untuk belajar dan ketika santai juga ada waktunya tersendiri. Demikian. Terima kasih. Oke, okay. terima kasih banyak. Jadi semoga ini juga turut menjawab ya ini untuk memang banyak banget sih orang tua zaman sekarang tuh banyak yang pada curhat colongan gitu ya susah banget untuk beradaptasi bisa untuk terlihat sebaik-baik saja itu di masa pandemi yang memang harus ngikutin segala pembelajaran secara online belum lagi harus ngajarin anak yang kadang nggak senurut itu sama orang tua juga gitu ya oke okay. terima kasih banyak kak Reska sekarang kita geser dulu untuk Soraya Gina ini ada pertanyaan dari Maria Octavia NG. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk suatu kepentingan bisnis agar bisnis kita ini mempunyai keuntungan dan juga peminat yang ramai? Jadi ini adalah aplikasi untuk kepentingan bisnis gitu ya. Supaya lebih produktif lagi. Silahkan untuk Saraya Gina. Oke, siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Terkait aplikasi untuk bisnis online ini sekarang beragam banget ya aplikasinya. Tapi yang pastinya kita perlu tahu apa dulu nih jenis bisnisnya, kemudian segmentasi target marketnya ini siapa. Kalau misalnya lebih ke orang tua gitu biasanya ya di Facebook itu sekarang udah ada namanya Facebook bisnis dan di situ juga pastinya banyak banget udah ada shop ada kolom shopnya juga gitu. Kalau kita buka di Facebook di apa beranda tuh yang di pojok bawah kalau nggak salah itu ada kayak gambar shop. Jadi kita bisa langsung akses ke situ. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya lebih fashion atau ke anak muda biasanya banyak pakai marketplace-nya -market di Instagram tuh. Di Instagram juga sekarang udah ada fitur shop dan rame juga ya kan. Jadi sebenarnya kalau untuk bisnis online yang rame kita harus sesuaikan lagi ke segmentasi targetnya. Kemudian kalau mau bisnis di Shopee, Tokopedia semuanya banyak banget ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja dan kalau bisa karena sekarang ini kita diberikan kemudahan dan gratis rata-rata ya untuk mencoba bisnis di berbagai platform sosial media. Cobain aja semuanya cobain semuanya dan nanti akan bisa jadi peluang juga yang besar pastinya buat kita yang paling rame di mana mungkin nanti bisa bayar lebih promosinya ke situ misalnya seperti endorsement atau apa Instagram promo atau Facebook promo banyak, banyak banget di situ tapi kalau aku saranin sih semua platform kalau bisa dipakai tapi kalau misalnya udah nemu nih yang paling rame yang mana bisa mungkin keluarin spend budget promosi yang besar di situ gitu kak Oya terima kasih banyak Terima kasih banyak untuk jawaban yang sudah diberikan dari Soraya Zina, ya. Henny, semoga cukup menjawab untuk pertanyaan dari Maria. Oh. Via, ya. sekarang saya geser dulu. Sekarang, untuk pertanyaan yang ditujukan untuk Kavajar, datangnya dari Gilang Mikvar Ini pertanyaan menarik nih. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya, kejahatan cyber ini merupakan momok yang menakutkan di dunia digital, apalagi dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Ini membuat kejahatan cyber di Indonesia naik 4 kali lipat selama pandemi. Hal ini terjadi karena perubahan pola hidup masyarakat Indonesia di masa pandemi yang cenderung mengandalkan internet, yang ternyata turut berimbas pada kenaikan jumlah upaya serangan cyber. Hal tersebut ini membuat kejahatan di dunia cyber menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan digital Indonesia. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya literasi digital dalam menghadapi serangan cyber? Apakah literasi digital ini juga mampu menjaga dan menjawabkan data pribadi kita dari kejahatan cyber yang ada di dunia digital? Dan apakah keamanan digital di Indonesia ini dapat bersaing dengan keamanan digital yang dimiliki oleh negara lain? Mohon dijelaskan sekian dan terima kasih. Silahkan ini, Pak. Okay, luar biasa pertanyaannya, ya, untuk keamanan cyber di Indonesia ini tentunya masih selalu mengalami upgrade. Terus, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu tentunya diurusi oleh pemerintah, ya, melalui badan-badan yang bergerak, tentunya di bidang teknologi. Satu di antaranya ada Kominfo, ya, dan... Menteri Kominfo juga pada tahun 2020 itu sudah mencanangkan RUU PDP ya yang masih menjadi uh, acuan dalam keamanan cyber kita. Jadi kita berdoa semoga RUU itu cepat disahkan gitu kan karena data pribadi itu sangat penting untuk kita semua gitu kan. Kalau sampai bobol gitu kan uh, itu berimbas kepada keamanan masyarakat juga. Jadi ini sesuatu yang serius yang harus dibahas ya, terutama oleh para pemimpin gitu ya. Mengingat kalau negara-negara lain itu sudah punya aturan khusus gitu kan. Meskipun sebelumnya kita punya aturan ITE ya. Di sini kita punya aturan ITE gitu yang yang mungkin ada beberapa poin relevan gitu untuk mengurusi di bidang keamanan data, tapi kita belum punya khusus, gitu ya, apa peraturan khusus sehingga eh, dalam keamanan digital atau keamanan cyber ini masih perlu diupgrade kembali, gitu ya. Sampai sekarang, eh, untuk keamanan pribadi, ya, eh, Indonesia itu punya peraturan menteri Kominfo dan eh, mohon maaf, peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 itu tentang data pribadi itu baru peraturan menteri ya dan ada undang-undang data pribadi atau undang-undang PDP ini masih dalam proses pengesahan badan-badan pemerintah yang memiliki wewenang untuk melindungi konsumen gitu ada juga ya ada BP BKPN ya Badan Perlindungan Konsumen Nasional kemudian ada Menteri Komunikasi dan Informatika juga bertugas mengawasi seluruh bagian yang bergerak di bidang digital gitu terkait keamanan cyber dan sampai saat ini Kominfo masih tetap melaksanakan upgrading upgrading berbagai peraturan berbagai teknologi agar masyarakat Indonesia tetap merasa aman dalam berliterasi digital gitu. Kemudian untuk peran literasi digital, literasi digital ini kan adalah proses kita menanggapi bagaimana kita memaknai gitu ya informasi-informasi yang ada di dalam dunia digital gitu kan. Maka kita selalu update gitu dengan informasi terbaru sehingga informasi tersebut harus kita olah kembali gitu. Jangan sampai kita percaya gitu dengan tulisan-tulisan tanpa sumber itu yang dimaksudkan dengan literasi dan literasi ini sangat berperan penting gitu kan karena apa di internet gitu di digital dunia digital anak TK anak SD pun bisa menulis di blogger gitu kan kita cari tahu gitu informasi tulisan itu dari mana itu peran literasi dalam menjaga kondisi keamanan cyber Indonesia gitu kan nah misalnya satu contoh lagi saya berikan syarat dan ketentuan itu dibaca ketika kita uh, menggunakan aplikasi kalau kita literasinya lemah kita tidak membaca syarat dan ketentuannya lalu kita langsung mengeklik ya saya setuju tanpa membaca syarat dan ketentuannya maka itu sangat berbahaya untuk keamanan cyber seperti itu terima kasih uh, saya kembalikan ke Kak ya semoga jawabannya memuaskan ya luar biasa sekali pertanyaannya mungkin yang Pak Lantas menjawab ini sepertinya dari pihak Kominfo ya karena terkait undang-undang undang RUU yang masih dalam proses. Itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak untuk Fajar juga sudah menjawab pertanyaan Dan untuk teman-teman mohon maaf Karena tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya Tapi semoga dengan perwakilan pertanyaan-pertanyaan Tadi bisa menjawab teman-teman Dan selama ini yang ditanyakan itu apa saja Tadi bisa langsung juga langsung catch up Langsung kepada setiap narasumber yang tadi sudah memberikan Data seperti emailnya Bahkan sosial medianya yang bisa langsung dihubungi Untuk diajak berdiskusi Oke sebelumnya saya akan menyampaikan dulu Ini sedikit kesimpulan dari webinar Pagi hari ini dengan tema menjadi jaga diri di ruang digital dengan literasi. Jadi dari tadi memang sudah disampaikan satu tema besarnya kita ini harus produktif, beretika juga dalam berinternet, tapi juga harus hati-hati dalam menjaga data pribadi kita agar tidak disalahgunakan ya. Jadi dari Kak Grandika tadi sudah menyebutkan dan juga memaparkan bahwa memang peran literasi digital ini bisa mengubah mindset kita supaya jadi lebih produktif. Jadi jangan diikutin yang konsumtif, apalagi untuk generasi milenial, first jobber yang punya kapasitas atau mungkin bisa ada peran yang lebih gede gitu ya untuk menjadi orang-orang yang konsumtif. Caranya adalah yaitu supaya kita bisa lebih berpikir produktif dengan membangun personal branding, kemudian menguasai digital marketing, memperluas bisnis networking, menguasai product marketing juga. Kemudian kita bergeser ke Kareska tadi yang menyampaikan tentang etika di dunia internet di mana jari kita tuh bisa menjadi harimau kita. Jadi kita harus menggunakan teknologi itu dipastikan dengan etika atau tata kramanya gitu ya atau bisa disebut dengan netiket gitu ya. Jadi harus memperhatikan penulisan kata-kata, menggunakan kata-kata yang sopan, menghindari menyebarkan info yang kebenaran juga belum pasti, menghindari penggunaan kata-kata yang mengandung sara, harus hati-hati dalam memberikan data pribadi, menghindari perselisihan, meminta maaf ketika kita melakukan Kesalahan dan juga pastinya berhati-hati, nih, dalam menggunakan huruf kapital karena bisa salah makna atau salah paham diterima sama orang lain. Selanjutnya, soalnya Gina tadi mengatakan tentang gimana caranya untuk kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi, gitu ya. Jadi, kita harus aktif ikut webinar, terus networking di sosial media, harus kita manfaatkan. Kemudian, kita juga harus akses info yang terpercaya belajar dari YouTube. Kita bikin konten kreatif. Kita mungkin bisa jadi influencer, terus kita bisa memulai untuk membangun bisnis online, mengembangkan skill, mengembangkan karir kita. Dengerin podcast juga bisa atau juga melakukan diskusi online. Jadi kita bisa mulai untuk bikin konten dengan banyak membaca Kemudian menumbuhkan rasa penasaran dan juga mencari inspirasi. Ingat konten ini jangan yang hanya asal viral, tapi memang benar-benar konten yang ada isinya dan bermanfaat. Boleh juga untuk ngajak orang lain untuk kolaborasi. Selanjutnya, Kak Fajar Bahari tadi menyampaikan tentang bagaimana cara supaya kita hati-hati dalam menjaga data pribadi. Karena banyak potensi yang terjadi. Misalnya kita uh, ngisi formulir daring yang nggak dikenal, atau beli kartu pradana, dan ini hindari untuk ada bantuan dari orang lain yang nggak dikenal untuk pengisiannya ya. Kita juga perlu hati-hati dalam mengunduh dan juga mengisi data pribadi di aplikasi atau platform tertentu. Hindari juga untuk mempromosikan data pribadi ini secara sembarangan. Jadi harus hati-hati dengan cara mungkin rutin mengganti password, menghindari wifi publik, dan juga pastinya cerdas dalam memilih software yang ada. Kurang lebih adalah seperti itu. Dan selanjutnya ini saya akan membacakan untuk nama-nama calon pemenang, karena sekali lagi ini akan diverifikasi. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sebelumnya sudah menang. Ini tidak bisa memenangkan lagi ya Jadi selamat untuk Astri Rahayu Kemudian selamat untuk Jennifer Anugrasu Selamat untuk Lita Wahyuningsi Selamat untuk Intan Karisma Selamat untuk Maria Octaviana Cahyuni Selanjutnya selamat untuk Gilang Mikfar, Selamat untuk Nona Pardidawati Selamat untuk Chandra Hermawan Kemudian selamat untuk Salwa Laksimiwati Selamat juga untuk John Paul Roman Maulana. Nanti akan dihubungi oleh tim panitia dan akan diverifikasi dan selamat sekali lagi terima kasih untuk semua penanya yang luar biasa juga. Jangan lupa untuk klik link untuk mengisi post uh, test yang akan mendapatkan nanti akan diberikan e-sertifikat dari Kemkominfo untuk teman-teman ya. Sebelum menutup acara pada pagi menjelang siang hari ini, boleh saya mengajak untuk semua partisipan ini kembali menyalakan kameranya kita akan berfoto bersama secara virtual. Jadi silakan untuk teman-teman tadi dari tadi yang mungkin masih belum menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan kameranya dulu kita mau foto nih. Siap-siap dulu juga boleh merapikan rambutnya, membenarkan posisinya. Silakan. Oke. Okay. Kita akan berfoto sebentar sambil siap-siap. Boleh disiapkan dulu untuk senyum terbaiknya. Ini masih beberapa yang belum menyalakan kamera nih Kita masih tunggu dulu Oke okay. Sudah Wah masih ada beberapa yang belum menyalakan kameranya Tapi oke okay. Udah bisa langsung kita mulai ya Oke okay. Dalam abang-abang saya yang ketiga Silahkan untuk mengeluarkan dan menunjukkan senyum terbaiknya Satu, dua, tiga Oke okay. Satu kali lagi satu kali lagi kali ini dengan pose bebas, terserah. Mau pose andalannya seperti apa ya? Sudah siap? Dalam abah-abah saya yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang luar biasa. Terima kasih untuk Kak Grandika, terima kasih untuk Kak Reska, terima kasih untuk Sora Yagina. Terima kasih juga untuk Kak Fajar Bahari untuk informasi yang diberikan. Terima kasih semua partisipan dari daerah manapun pagi hari ini. Terima kasih sudah luar biasa menyuangkan waktu di weekend pagi hari ini ya untuk menjadi bagian orang-orang yang mau cakap digital dan harapannya semoga dengan acara ini kita semakin menambah wawasan dan pastinya ini bisa mengantarkan Indonesia untuk menjadi lebih cakap digital dan kita bisa menikmati teknologi ini dengan semakin cakap, cerdas dan juga bijaksana. Semoga saya selalu dimanapun berada dan sampai jumpa dalam lain kesempatan. Salam literasi digital, Oya Sibaya pamit undur diri. Selamat siang. tolong aku balolo Baca sosmed bikin aku bengong Banyak berita isinya bohong Bikin orang jadi saling menggonggong Seperti ada niat sebab kebencian Tanpa peduli akan ada kerugian Seperti dapat munculnya permusuhan Karena tertipu jadi curigaan Gua pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet katanya trompet bisa bikin kanker trompet sih cuma bisa bikin bibir doer silver sir Saloon dibilang mati Wah. Brad Pitt juga dibilang mati oh, iya? Mr. Bean Jackie Chan juga dibilang mati oh, seneng banget doain orang mati uh. harusnya ada etikanya bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita. kepada pengguna sosmed Mari bersatu sampai lengket Jagalah persatuan jangan lobet no Hati-hati banyak tukang copet Hei jangan sampai salah posting Bisa bikin orang jadi pusing Cek dulu, cek dulu itu penting Jangan jadi cepat terpancing Gue pernah takut salah minum oh. Karena bahaya buat tulang sumsum. -sum. Huh? Hampir semua merek disebutkan Gara-gara itu gue kehausan eh. Gue tertipu Isu PKI Katanya jutaan sudah dipersenjatai Akibatnya gua keluar biaya Bikin persembunyian bawah tanah Harusnya ada Etikanya Bermain Sosial media Tak bisa asal mengirim Tanpa dipikirin Bisa fatal Akibatnya Bersih